Setiap kita dilahirkan berbeda, di mana kelahiran kita bukanlah suatu pilihan. Namun, setiap kita mempunyai kemampuan untuk berdampak dan meninggalkan warisan. Warisan bagi dunia yang seharusnya menjadi lebih baik dengan kehadiran kita. Setiap dari kita punya peran. Ada yang berdiri di barisan depan, ada yang mengatur strategi untuk melawan, ada yang memfasilitasi suatu perjuangan. Semuanya berperan sebagai kesatuan untuk suatu tujuan. Kualitas hidup yang terus membaik di masa depan. Ada yang terus mengusik dalam diri. Pejamkan mata dan dengarkan hati. Biarkan ia berfungsi sebagaimana ia tercipta. Sebuah fungsi sederhana yang begitu berharga, yaitu merasa. Merasakan bahwa hidup itu bukan untuk diri sendiri, bukan sekedar materi. Hidup itu adalah soal kapan dan bagaimana caranya peduli. Menyadari kalau bahagia hadir di saat melihat orang lain tidak lagi bersedih. Hidup itu bukan sekedar simpati, melainkan ikut beraksi. Menjadi bermakna kalau ternyata dirimulah yang mereka cari. Hidup itu peka terhadap tanggung jawab bagi banyak pribadi. Terasa berarti saat kita dipercaya untuk sesuatu yang lebih. Kekuatan itu nyata ketika kita mau peduli karena yakin bahwa tiap kehidupan sungguh berarti. Teruslah hidup memakai hati dan berikan kesan yang membekas pada hidup ini. Jangan berhenti untuk terus merasa, dan sejarahlah yang akan menjadi bukti. At IDS Med, we care with the heart because your life matters. Exclusive protection equipment with the most advanced technology to resist all the viruses has to be number one priority. RespoCare N95 antiviral mask is the answer. This is the most reliable mask for us to be in contact with person on airborne precautions isolation. Its superior fit shape with the best quality of fabrics makes it comfortable to use without causing face skin allergy. RespoCare N95 antiviral mask is the only N95 mask with antiviral property cleared by FDA that is not only absorbs the viruses and bacterias, but also inactivates them at one time,
it is equipped with 4 layers design that give a maximal protection. The outer layer accelerates the absorption of infected droplets and brings infected droplet to the second antiviral layer to kill the virus. The third layer is the filtration layer that filtrates particles. The final inner layer consists the function of antifluid, which blocks the infected droplet completely in 5 minutes. With the special hydrophilic plastic coating, the infected droplet will be rapidly absorbed into the outer layer within 5 seconds. A low pH environment swiftly damages proteins and lipids on the surface of airborne viruses. The outer layer carries the viruses into antiviral layer, which contains functional group that mimic the binding of viruses to sialic acid on the surface of mammalian cells. The viruses trapped in this layer and are exposed to high local concentrations of ions, which inactivates the viruses through ionic interactions with proteins and RNA or DNA. Respocare N95 antiviral mask is highly effective against 18 seasonal and pandemic influenza. In addition to influenza viruses, Respocare inactivates a wide range of other pathogens, including Mycobacterium tuberculosis. Respocare N95 antiviral mask is cleared by Food and Drug Administration, FDA, approved by the Institute for Occupational Safety and Health, NIOSH, and registered in Therapeutic Goods Administration, TGA. Respocare N95 antiviral mask protects you and your family.
setiap kita dilahirkan berbeda, di mana kelahiran kita bukanlah suatu pilihan. Namun, setiap kita mempunyai kemampuan untuk berdampak dan meninggalkan warisan. Warisan bagi dunia yang seharusnya menjadi lebih baik dengan kehadiran kita. Setiap dari kita punya peran. Ada yang berdiri di barisan depan, ada yang mengatur strategi untuk melawan, ada yang memfasilitasi suatu perjuangan. Semuanya berperan sebagai kesatuan untuk suatu tujuan. Kualitas hidup yang terus membaik di masa depan. Ada yang terus mengusik dalam diri. Pejamkan mata dan dengarkan hati. Biarkan ia berfungsi sebagaimana ia tercipta. Sebuah fungsi sederhana yang begitu berharga, yaitu merasa. Merasakan bahwa hidup itu bukan untuk diri sendiri. Bukan sekedar materi. Hidup itu adalah soal kapan dan bagaimana caranya peduli. Menyadari kalau bahagia hadir di saat melihat orang lain tidak lagi bersedih. Hidup itu bukan sekedar simpati, melainkan ikut beraksi. Menjadi bermakna kalau ternyata dirimulah yang mereka cari. Hidup itu peka terhadap tanggung jawab bagi banyak pribadi. Terasa berarti saat kita dipercaya untuk sesuatu yang lebih. Kekuatan itu nyata ketika kita mau peduli karena yakin bahwa tiap kehidupan sungguh berarti. Teruslah hidup memakai hati dan berikan kesan yang membekas pada hidup ini. Jangan berhenti untuk terus merasa, dan sejarahlah yang akan menjadi bukti. At IDS Med, we care with the heart because your life matters. Recording in progress. Exclusive protection equipment with the most advanced technology to resist all the viruses has to be number one priority. RespoCare N95 antiviral mask is the answer. This is the most reliable mask for us to be in contact with person on airborne precautions isolation. Its superior fit shape with the best quality of fabrics makes it comfortable to use without causing face skin allergy. RespoCare N95 antiviral mask is the only N95 mask with antiviral property cleared by FDA that it not only absorbs the viruses and bacterias, but also inactivates them at one time,
it is equipped with 4 layers design that give a maximal protection. The outer layer accelerates the absorption of infected droplets and brings infected droplet to the second antiviral layer to kill the virus. The third layer is the filtration layer that filtrate particles. The final inner layer consists the function of anti-fluid, which blocks the infected droplet completely in 5 minutes. With the special hydrophilic plastic coating, the infected droplet will be rapidly absorbed into the outer layer within 5 seconds. A low pH environment swiftly damages proteins and lipids on the surface of airborne viruses. The outer layer carries the viruses into antiviral layer, which contains functional group that mimic the binding of viruses to sialic acid on the surface of mammalian cells. The viruses trapped in this layer and are exposed to high local concentrations of ions, which inactivates the viruses through ionic interactions with proteins and RNA or DNA. Respocare N95 antiviral mask is highly effective against 18 seasonal and pandemic influenza. In addition to influenza viruses, Respocare inactivates a wide range of other pathogens, including Mycobacterium tuberculosis. Respocare N95 antiviral mask is cleared by Food and Drug Administration, FDA, approved by the Institute for Occupational Safety and Health, NIOSH, and registered in Therapeutic Goods Administration, TGA. Respocare N95 antiviral mask protects you and your family.
Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas nikmat dan hidayah yang telah dilimpahkan oleh Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, sehingga kita semua dapat berkumpul secara virtual pada siang hari ini. Dalam kehidupan sehari-hari, ada sejumlah keadaan darurat yang tidak dapat kita hindari. Kecelakaan lalu lintas, tersengat listrik, tenggelam, bahkan tersendak yang sangat umum terjadi pada setiap harinya. Dari setiap masyarakat, kita pun diharapkan harus siap membantu jika menemukan korban. Melakukan pertolongan pertama yang tepat bisa mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, agar masyarakat meyakinkan diri bahwa mereka mampu dan memahami prinsip dari pertolongan pertama pada saat menjumpai orang atau korban. Komunitas Relawan Emergency Kesehatan Indonesia berkolaborasi dengan Indonesia Healthcare Forum dan didukung oleh IDS Map bermaksud mengadakan acara serial webinar tentang penanggulangan kegawat daruratan medis bagi masyarakat awam. Serial kita yang keempat siang hari ini adalah kegawat daruratan pada kecelakaan lalu lintas, tersengat listrik, tenggelam, dan tersedak. Bapak, Ibu, para peserta webinar, sebelum kita memulai acara pertama, kami mengundang Bapak, Ibu untuk mengheningkan cipta sejenak, mengenang jasa para dokter, gigi, perawat, dan seluruh pekerja kesehatan yang telah gugur dalam melawan pandemi COVID-19. Tanpa berlama-lama lagi, untuk acara yang pertama, kami mengundang Bapak Dr. Dr. Supriantoro, spesialis paru Mars, selaku Ketua Umum Indo-ASF, Kreki dan Ikesindo untuk memberikan kata pengantar dan pembukaan. Kepada Bapak Supriantoro, kami persilahkan. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati narasumber pertama senior saya ini Dr. Brigjen Purnawirawan Dr. Budiman Salis Bedah Digesti. Assalamualaikum Pak Ustaz. Pak Budiman sudah hadir. Masih di sini ya Pak. Waalaikumsalam. Beliau ada. Ya. Tetangga RT tapi jarang ketemu. Jalan jadi agak tidak stabil jalannya. Juga yang kedua, saya hormati kelakuan Hani ini seorang perempuan tetapi spesialis urologi. Selamat siang, Dokter Hani. Ya. Terima kasih kehadirannya. Juga. Ya, Bapak. Moderator yang senior yang tidak peduli dengan apapun bulan di dalam setiap tahun, karena apapun bulannya beliau tetap April. Selamat siang untuk Pak April. Selamat siang Pak April. Karena siang paling tidak maju ini. Agustus, September, Oktober yang tetap April ya. Iya. Selamat siang, monggo. Ya, terima kasih.
Baik, Bapak-Ibu juga yang saya hormati, yang bisa hadir hari ini ada sekitar 224 yang terdaftar cukup banyak, mungkin akan menyusul sebagian. Jadi tadi sudah disampaikan oleh MC Priscilia bahwa kita memang mengadakan serial webinar kegawat daruratan setiap dua minggu sekali. Ini kerjasama dari Indonesia Healthcare Forum, yaitu suatu wadah para stakeholder kesehatan yang mengajak berkolaborasi, dan ini didukung oleh CSR. Dan ada ajang penghargaan bagi para inovator ini sudah tahun kelima tahun ini. Dan berbagai kegiatan, intinya kami ingin menjadi mitra yang mengisi dan memperkuat program-program pemerintah. Demikian juga dari KREKI, Komunitas Relawan Emergensi Kesehatan Indonesia. Ini adalah ujung tombak sebagai first responder yang kita mencoba mengajak masyarakat paling tidak mempunyai bekal untuk menolong. Jadi tidak asal menolong yang menyebabkan seluruh fatal, tetapi juga sudah punya basic. Dengan minimal dengan bantuan hidup dasar. Dan juga IKESINDO, Ikatan Konsultan Kesehatan Indonesia, ini para pakar di bidang konsultan manajemen kesehatan. Melalui KREKI terutama, serial ini kita adakan. Dan memang kita sengaja memilih topik-topik, ada yang terkait dengan COVID, ada yang terkait dengan kehidupan sehari-hari. Pada serial yang ketiga ya, kalau nggak salah ini, maka kita memilih topik yang mungkin tidak terlalu berhubungan dengan COVID, yaitu bagaimana sih kalau terjadi suatu kecelakaan atau suatu kondisi darurat karena trauma, bagaimana kalau tenggelam, bagaimana senam listrik, bagaimana kemudian kalau tersedak, yang sebetulnya seperti tenggelam dan tersedak pertolongannya sangat sederhana, tapi dalam hitungan menit ini bisa menyebabkan fatal bila kita tidak melakukan pertolongan secara benar. Sebagai contoh, seorang tersedak itu sangat sederhana, nanti dicontohkan mungkin oleh Dr. Hani. Demikian juga seorang tenggelam, pernah terjadi suatu kasus cucunya seorang pejabat, mantan pejabat kita, tenggelam, kemudian masih hidup, pembantunya tidak menolong apapun, digeletakkan di tim evakuasi sampai panik memanggil orang tuanya, setelah orang tua yang kembali sudah meninggal. Sangat yang harusnya bisa tertolong. Moga-moga dengan kondisi-kondisi ini, hal-hal praktis ini akan bisa memandu Bapak-Ibu. Jangan sampai kita melakukan pertolongan, mengangkut orang, tahu-tahu, yang tadinya lehernya tidak patah, malah menjadi patah. Jadi niat baik, tapi tidak diimbangi dengan kemampuan yang baik, bisa bertambah fatal. Terima kasih yang hadir. Saya lihat juga ada beberapa teman sejawat untuk penyegaran, untuk sharing. Nanti silakan berikan kami masukan-masukan atau kritikan biar terjadi ini disampaikan. Demikian Bapak-Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Semoga acara yang kami senangkan ini bermanfaat dan bisa untuk keperluan sehari, baik di lingkungan kita maupun di lingkungan keluarga. Terima kasih, selamat mengikuti webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Pri. Bapak-Ibu para peserta webinar yang berbahagia, kami informasikan bagi Bapak-Ibu yang akan mengajukan pertanyaan, dapat menuliskan pertanyaan di kolom chat box, dan bagi yang ingin bertanya langsung dapat mengklik tombol raise hand dan penitia akan membantu untuk meng-unmute. Memasuki acara selanjutnya, saya akan memperkenalkan moderator kita pada siang hari ini adalah Dr. April Purwanto Basuki, Dr. SPAM KIC. Beliau menempuh pendidikan, menyelesaikan Fakultas Kedokteran di Universitas Erlangga, kemudian melanjutkan spesialis anestesi, lulus program S3 Kedokteran juga di Universitas Erlangga. Beliau juga aktif sebagai Advanced Life Support Provider Course di European Resuscitation Council Congress, dan hingga sekarang beliau juga sebagai Local and National Instructor of Emergency of Life Support ATLS, PTC, dan riwayat pengalaman beliau dapat kita lihat beliau turut serta dalam
Tim Penanggulangan dan Mitigasi Bencana Tsunami Maumere, Aceh, dan Gempa Yogyakarta, juga di Rumah Sakit Lapangan Kemenkes atau International Committee Rapid. Beliau juga bergabung dalam Organisasi Pelarangan Senjata Kimia atau OPCW, World Health Organization Korea Selatan. Dan mari kita sambut Dr. April untuk memandu acara diskusi pada siang hari ini. Kami persilakan Dr. April. Terima kasih Mbak Priscilia. Jadi hari ini hari yang berbahagia untuk saya, dipercaya sebagai moderator untuk acara webinar kegawat daruratan. Ada dua pembicara hari ini, ada Dr. Budiono Suendro, spesialis bedah digestif. Beliau ini guru saya. Beliau ini yang membuat saya menjadi instruktur di ATLS sebelum tahun 2000 waktu itu ya. Selamat siang Dr. Budiono. Selamat siang Dr. April, terima kasih. Lama tidak ketemu kita orang-orang ATLS di webinarnya Kreki ini ya. Ketemunya di sini. Iya, ketemunya di sini Dr. Budiono. Saya ketemu Dr. Budiono tahun 2000. Habis itu tidak pernah ketemu lagi. Karena khusus untuk ATLS saya membatasi diri, Dok. Membatasi diri untuk Jawa Timur. Oh, spesialis daerah Jawa Timur. Ya, ATLS spesialis Jawa Timur. Karena kita juga bergabung ada PPGD, ada JELS yang juga keliling Indonesia juga. Ya. Itu masalahnya Dr. Budiono, sehingga saya untuk ATLS jarang ketemu dengan Dr. Budiono tahun 2000, 30 tahun yang lalu. Ya, tapi saya monitor WA-nya terus. Ya, supaya rame Dr. Budiono. Ya. Itu bentuk keguyupan kita dalam forum ATLS. Kemudian pembicara kedua tidak kalah pentingnya adalah Dr. Hani Andindita. Ini dokter dari RSCM. RSPAD, dokter. RSPAD. Siap. Ya, yang penting sekarang beliau di sini bukan sebagai ahli urologi ya. Bukan sebagai dokter bedah urologi. Kalau ditampilkan sebagai dokter bedah urologi nanti yang dibahas jadi lain ya. Siap. Jadi dokter Hani ini dokter urologi. Di sini berperan sebagai instruktur ATLS, Advanced Trauma Life Support. Jadi beliau adalah muridnya Dr. Budiono juga ini. Siap. Ya, saya kira yang membuat Dr. Hani jadi instruktur ATLS ya mungkin berkat peran Dr. Budiono ini. Iya, itu pasti dok. Iya. Baik, ada dua pakar di sini. Kami beri kesempatan Dr. Budiono untuk mempresentasikan makalahnya. Mungkin ada makalah yang perlu dipresentasikan. 25 menit Dr. Budiono. Kemudian tuh Dr. Hani juga 25 menit. Jadi kita punya waktu untuk lecture kira-kira 50 menit. Berikutnya kita diskusi. Jadi kita dengan presentasi dari Dr. Budiono dan Dr. Hani, harapan kita adalah banyak pertanyaan atau diskusi mengenai hal yang dimaksud oleh beliau-beliau. Kami persilakan, pertanyaan mohon nanti, pertanyaan dan diskusi nanti di akhir sesi. Jadi setelah Dr. Budiono presentasi, kemudian Dr. Hani, baru satu jam kita luas berdiskusi panjang lebar tentang ini dibimbing oleh pakarnya. Monggo Dr. Budiono, waktu kami persilakan. Terima kasih Dr. April, yang saya sudah lama nggak ketemu. Ketemu-ketemu yang berbeda itu kumisnya kalau saya menurut saya. Kumisnya masih tetap dok. Seperti dulu, karena kalau tidak pakai kumis malah bingung orang-orang ini namanya April apa bukannya. Karena pernah saya cukur Dr. Budiono, malah orang pangling. Jadi bingung ya. Oke, jadi terima kasih Dr.
April sekali lagi. Kemudian terima kasih kepada Dr. Supriantoro sebagai Ketua Umum Kreki. Kemudian salam ketemu lagi di sini Dr. Hani. Siap, Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang buat semua audiens yang ada. Siang ini saya akan bukan memberi kuliah sebetulnya. Saya akan mengingatkan kembali untuk mereka yang sudah pernah mengenal bagaimana penanganan kecelakaan di lapangan, atau yang belum pernah bisa mengenali bagaimana penanganan korban-korban awal di lapangan. Di lapangan dalam hal ini karena kecelakaan lalu lintas tentu saja di jalan ya. Oke, slide pertama. Jadi penanganan yang pertama dulu, slide yang pertama. Ya, jadi penanganan kecelakaan lalu lintas itu bukannya mudah dan juga tidak sulit. Karena apa? Karena kecelakaan lalu lintas itu macam-macam. Ini kita sebagai orang awam, kita akan melihat kecelakaan itu bisa ada di depan kita, ada di samping kita, kadang-kadang malah kita sendiri yang mengalami kecelakaan itu. Walaupun kita tidak celaka, mungkin bisa saja terjadi pada diri kita di jalan. Ya, slide. Kalau kita melihat macam kecelakaan lalu lintas ya, kalau kita melihat moda transportasi, mulai dari pejalan kaki. Pejalan kaki itu di Jakarta sudah ada jalannya sendiri, ya, namanya trotoar. Banyak yang sudah ada trotoarnya, tapi banyak juga yang trotoarnya juga belum dibangun. Jadi pejalan kaki ini salah satu moda transportasi, pakai kakinya sendiri. Yang kedua, kendaraan roda dua. Kendaraan roda dua ada yang diengkol, digoes, ada yang pakai mesin, namanya sepeda motor. Ya. Kemudian ada yang roda tiga, roda empat, tapi kita sebutkan di sini roda empat saja, karena yang roda tiga kita anggap tidak begitu banyak. Jadi kalau di catatan itu kecelakaan lalu lintas, roda dua dan roda empat, padahal ada yang roda tiga juga. Gitu, ya. Kemudian kereta api. Kereta api ini khusus. Ya. Jalannya juga khusus, stasiunnya khusus, naiknya tempatnya khusus, tapi tetap saja ada kecelakaan kereta api itu, ya. Ya, mekanisme kecelakaan yang terjadi atau benturan yang terjadi itu bisa terjadi antara pejalan kaki, ya, dengan motor atau dengan mobil, kemudian motor dengan motor, kemudian mobil dengan motor atau mobil dengan mobil, dan yang khusus itu kereta api. Ternyata kereta api ini bisa kecelakaan dengan segala macam itu tadi, moda transportasi. Orang jalan bisa, kalau orang jalan mungkin barangkali bunuh diri ya. Kemudian sepeda motor, sepeda, mobil, bus, yang enggak mungkin hanya pesawat terbang saja. Tapi nyatanya semua kendaraan itu bisa saja bertubrukan dengan kereta api. Nah, dengan sendirinya korbannya juga macam-macam tergantung dari moda transportasi dan bagaimana cara terjadinya benturan atau trauma itu. Ya, lanjut. Nah, seperti ini. Ini hanya melihat gambar saja. Ya, melihat gambarnya kecelakaannya mobil terbalik seperti ini.
Padahal ini mungkin dia kecelakaan tunggal atau dia habis nubruk ditubruk apa. Nah, ini hanya foto saja, tapi kejadian sebenarnya itu yang sangat penting pada mereka-mereka yang ada di sana. Sehingga kita yang ada di situ yang tanda kutip mau menolong korbannya itu sangat bervariasi cara untuk melakukan penolongannya, ya. Coba slide selanjutnya. Nah, saya akan memberikan sedikit data ya, saya dapatkan dari DKI ini. Dari Januari sampai September 2019. Saya kira itu mulai awal COVID itu di Cina sana. Itu ada 7.343 di DKI ya. Kecelakaan lalu lintas. Jadi setiap hari rata-rata itu ada 27 kecelakaan lalu lintas. 27 itu sebetulnya tidak banyak kalau kita melihat DKI ini sedemikian luasnya. Tapi catatan ini belum tentu tercatat semuanya. Mungkin yang di jalan-jalan kecil, mungkin yang di jalan-jalan yang sepi. Mereka tubrukan, habis itu berantem sebentar, habis itu pergi, tidak dicatat. Atau mereka tubrukan, habis itu ada yang meninggal, atau ada yang sakit, diselesaikan dengan kekeluargaan, selesai, tidak tercatat. Nah, ini saya kira datanya akan lebih besar kalau semuanya tercatat ya. Itu ada 1.007 luka berat. 389 yang meninggal. Jadi kalau kita lihat dalam kurun waktu 9 bulan itu, dalam 2 hari rata-rata orang meninggal karena kecelakaan lalu lintas itu 3 orang. Ini cukup banyak. Cukup banyak ya. Ada 4.255 kecelakaan lalu lintas sepeda motor. Kira-kira 15,75 kecelakaan itu per hari ya. Ada 213 kecelakaan lalu lintas roda 4. Sekali lagi roda 4 itu yang dimaksud adalah mobil-mobil kendaraan pribadi ya, atau termasuk roda 3. Karena bus dan busway itu di data tersendiri. Kalau kita lihat tahun 2020 itu kecelakaan lalu lintas meningkat. Padahal kita pada saat itu adalah pandemi. Pandemi ada PSBB, ada segala macam. Sebetulnya kendaraan sudah dikurangi. Tapi nyatanya meningkat. Nah ini mungkin memang orangnya memang meningkat melakukan kegiatan kecelakaan meningkat. Atau sistem pelaporannya yang menjadi lebih bagus, lebih mudah. Ya, tapi yang jelas kecelakaan ini cukup banyak untuk kita. Apalagi di Jakarta, kota yang tidak ada istirahatnya 24 jam per hari. Ya, lanjut. Nah, macam kecelakaan atau cedera atau trauma pada kecelakaan lalu lintas. Ini kita bagi dalam 3. Ya, jadi kalau kita sedang naik kendaraan, tahu-tahu di depan kita ada yang kecelakaan, kita naiknya sepeda motor, di depan kita juga sepeda motor, nanti kecelakaan. Kita berhenti karena kita berniat untuk membantu, maka kemungkinannya ada 3 kemungkinan yang di depan kita kecelaka itu. Cedera ringan, artinya korbannya perlukaannya ringan. Korban dapat merawat dirinya sendiri. Ya, jadi dia habis kecelakaan, jatuh begitu, tahu-tahu bangun lagi, hanya membersihkan debu-debunya saja, habis itu udah jalan sendiri, ringan itu. Yang biasanya itu tidak cacat. Atau ada yang lecet atau robek sedikit atau berdarah sedikit ya, kita bantu, waduh bantu, paling nggak bantu megangi sepeda motornya, bantu meminggirkan sepeda motornya atau membantu korban ini untuk dibawa ke pinggir ya. Nah ini cedera yang ringan, dia tidak memerlukan perawatan karena dia bisa merawat dirinya sendiri ya. Ini ringan. Dan ini biasanya kita semua yang mau dan yang mampu bisa membantunya.
ya, dan tentu saja tidak takut. Karena kalau udah kecelakaan itu biasanya bikin macet, kalau di tol itu bikin macet bukan karena berhenti membantu, tapi bikin macet karena mereka berhenti untuk melihat, ya. Jadi berhenti untuk melihat kecelakaan itu sehingga bikin macet di belakangnya. Yang kedua, cedera sedang. Perlukaannya sedang, korban perlu pertolongan atau perawatan sementara. Ya, misalnya perdarahan yang masih berdarah sedikit-sedikit gitu. Enggak bisa berhentikan. Jadi korbannya ini ketakutan. Kemudian ada patah tulang, dia enggak bisa jalan. Ya, patah tulang di kaki, patah tulang di tangan atau di patah tulang di tulang yang lain. Ya, sehingga dia tidak bisa untuk merawat dirinya sendiri. Apalagi naik kendaraannya lagi. Naik motor lagi enggak bisa, naik sepeda lagi enggak bisa, naik mobil lagi dia enggak bisa setir sendiri dan perlu perawatan sementara. Nah, ini cedera yang sedang. Ini bisa ditolong oleh kita-kita yang orang awam, tentu saja dengan yang pertama niat untuk menolong, yang kedua keberanian, yang ketiga ya sedikit ilmu. Nanti seperti yang saya akan ceritakan lebih lanjut ya, untuk membantu mereka yang cedera-cedera sedang ini. Ini adalah sasaran kita di sini. Karena kalau yang cedera ringan, paling-paling dia bisa berjalan sendiri, paling hati-hati mas, ya nanti jalan sampai nubruk lagi. Nah, kita membantunya doa saja. Tapi kalau cedera sedang ini, mungkin kita perlu membantu membawa ke rumah sakit atau membantu menelpon ambulan atau membantu mengikat kakinya supaya dia ada seperti bidet gitu. Ya, sasaran kita sebetulnya yang sedang ini. Kemudian cedera berat. Nah, cedera berat ini memang khusus, ya. Tidak semua orang bisa menolong dengan benar. Nah, ini petugas-petugas kesehatan biasanya yang akan bisa menolong dengan benar, ya. Perlukaannya berat, membahayakan jiwanya, dan perlu perawatan khusus, umpamanya perdarahan yang tidak berhenti-henti, ya. Gangguan kesadaran, orangnya pingsan, ya, nggak sadar, diajak ngomong nggak bisa, ya, ada tulang, patah tulang yang terbuka dan berdarah. Nah, ini memerlukan pertolongan khusus dan dia bisa menyebabkan kematian. Apalagi orangnya kesadarannya menurun, nah, napasnya juga berhenti. Ini kadang-kadang diperlukan namanya RJP, resusitasi jantung dan paru-paru. Ini tidak bisa semua orang mengerjakan, tapi kadang-kadang sering ada di sinetron-sinetron, di film ada. Nggak bisa napas, habis itu dilakukan resusitasi jantung dan paru-paru. Di denyut jantungnya ditekan, habis itu ditiup lewat mulutnya. Ya, tapi sebetulnya kalau film-film itu yang banyak hanya tiup saja lewat mulutnya, bukan resusitasi itu namanya, ya. Itu namanya mencium. Oke. Ya, kita lanjutkan. Ini cedera yang berat. Jadi cedera berat penanganannya khusus. Lanjut. Nah, urutan penanganan awal pada tempat kejadian, ya. Yang pertama tentu saja keamanan. Keamanan siapa? Keamanan dari korban dan keamanan dari penolongnya. Jangan sampai kita hanya mengamankan korban, tetapi kita sendiri tidak aman. Nah, ini nggak boleh, ya. Kedua, mengeluarkan atau mengangkat korban dari dalam mobil. Bagaimana korbannya? Atau terjepit? Atau bagaimana? Itu mengeluarkan korban dari tempatnya dia itu namanya ekstrikasi. Dan ekstrikasi ini juga ada ilmunya sebetulnya. Ya, tidak sembarangan. Karena ekstrikasi ini kadang-kadang kalau kita salah melakukan, maka akan memperberat kondisi dari korbannya. Yang ketiga, ABCD. Nanti saya akan jelaskan apa itu ABCD, ya. Mungkin kalau para dokter, saya lihat tadi ada beberapa dokter yang ikut ini udah pasti ketawa aja, wah ABCD mah udah biasa tuh gitu. Yang keempat, bagaimana stabilisasi korban itu dan bagaimana transportasi korban, ya. Kita lanjutkan sekarang. Keamanan korban dan penolong. Korban diamankan di tempat yang aman.
Jadi kalau ada kecelakaan di tengah jalan, biasanya kecelakaan di tengah jalan. Kalau di pinggir jalan biasanya bukan kecelakaan itu, kejatuhan pohon biasanya. Ya, jadi di tengah jalan kecelakaan, korban dibawa ke tempat yang aman. Tentu saja nanti cara membawanya juga kita beritahukan. Kemudian penolong juga harus aman. Penolong jangan sampai menjadi korban berikutnya. Ya. Jadi penolong ini harus mengamankan korban dan mengamankan dirinya sendiri. Sebetulnya ini ilmunya sama dengan ilmu di tentara. Tentara itu kalau ada pertempuran, terus ada korban, teman kita menjadi korban, maka kita harus menolong teman kita itu. Tapi kita harus mengamankan diri kita sendiri. Jangan sampai kita menolong teman kita itu, kita menjadi korban. Umpamanya ditembakin, der, kena, terus kita membantu teman, ya kita kena ikut ditembak gitu. Jadi nggak boleh. Jadi kita mesti harus aman dalam menolong korban yang kita tolong itu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah menghubungi teman. Jadi kalau kita menolong korban, sebaiknya Anda menghubungi teman atau menghubungi yang bisa dihubungi sarana kesehatan. Umpamanya puskesmas, rumah sakit, kalau punya nomornya ya. Kalau enggak, telepon ke teman aja. Heh, aku lagi di jalan ada kecelakaan nih. Di jalan ini, saya lagi kecelakaan, ada kecelakaan, saya lagi menolongnya. Kayaknya orangnya cukup berat nih sakitnya. Tolong ya, dimonitor. Itu aja sudah cukup. Ya, itu sudah cukup. Karena kalau ada apa-apa lagi, si teman ini atau yang ditelepon ini sudah tahu. Apalagi yang ditelepon adalah instansi kesehatan, kayak rumah sakit itu. Oke, lanjut. Nah, ini salah satu gambar saja kecelakaan seperti ini ya. Ini motor sama motor. Biasanya motor sama motor ini paling sering. Apalagi sekarang ini kebut-kebutan ya. Mereka enggak ngerti ya. Mereka enggak urusan sama COVID-19. Yang penting dia kebut-kebutan. Nah, seperti ini kejadiannya. Ini enggak bisa kita nolong di tengah jalan gitu, orangnya kesakitan terus kita langsung tolong, enggak bisa. Kita mesti amankan dulu tempatnya, kita amankan orangnya ya. Karena kalau kita nolong di tengah jalan begini, tahu-tahu nanti ada angkot yang di seberang itu ngebut, kita ditubruk sama angkotnya itu. Jadi menjadi korban yang kedua. Jangan sampai ini ya. Oke, lanjut. Nah, cara mengeluarkan atau mengangkat korban yang disebut ekstrikasi tadi itu. Hati-hati tulang leher. Tulang leher ini selalu menjadi perhatian kita. Pada kasus-kasus sedang dan berat, maka tulang leher ini adalah sangat punya perhatian khusus. Terutama pada korban-korban yang kesadarannya menurun. Kemudian lukanya di beberapa tempat. Itu ditakutkan tulang lehernya ada yang cedera. Kalau kita keliru ngangkatnya, maka lehernya terjadi ekstensi begitu, bisa menyebabkan kematian. Karena di tulang belakang yang di leher itu adalah pusat-pusat sentral pernafasan, jantung, segala di situ. Ya. Kalau Anda lihat-lihat, ya mohon maaf ya, lihat sinetron atau lihat film-film, biasanya film Indonesia atau film India. Kalau ada yang kecelakaan di jalan gitu, wah langsung digendong, diangkat gitu sambil teriak, oh begitu, ya itu lehernya ketarik begini, ya kalau dalam foto-foto itu kan langsung diangkat begitu, di lututnya sini di lehernya lah, lehernya ekstensi, ini berbahaya. Kalau pasiennya sadar normal nggak apa-apa, tapi kalau pasiennya memang ada cedera di tulang leher, ini bisa menyebabkan yang fatal untuk korbannya, ya. Yang kedua, tulang leher juga mempertahankan tulang belakang. Karena tulang belakang itu dari kepala sampai dari leher sampai ke tulang ekor, itu di dalamnya ada medula spinalis namanya atau sumsum tulang belakang. Dan itu berisi saraf-saraf yang memberi saraf pada organ tubuh kita. Pada level tertentu, batas tertentu, kalau dia cedera, maka yang ke bawahnya itu akan terjadi gangguan sampai lumpuh.
ya, sampai lumpuh. Nah, ini yang berbahaya. Maka pada ekstrikasi, ekstrikasi itu ngambil korban dari mobil yang terjepit, itu biasanya dipasang dulu short spine board di belakang, supaya leher, tulang leher dan tulang belakangnya itu tidak mengalami goyangan. Baru dengan short spine itu tadi, ada namanya Kenridge, itu namanya spesial, itu orangnya diangkat. Jadi memang harus hati-hati. Kalau Anda lihat film-film, mohon maaf ya, kita mesti akui juga, film-film di negara maju, di Amerika sana, kalau ada kecelakaan, yang nolong, tidak semua orang boleh nolong di sana. Biasanya polisi yang nolong. Polisi yang nolong itu biasanya kalau dia di jalan, yang dipegang dulu adalah kepalanya. Ya, jadi yang dipegang kepalanya. Karena kepala ini mengamankan lehernya. Karena leher ini sangat berbahaya. Jadi Anda-Anda sekalian, kalau ada korban kecelakaan, di jalan dia tergeletak, jangan langsung diangkat, jadi pegangin lehernya. Ya, pegangin lehernya supaya aman, dan nanti seterusnya leher ini dikasih bantalan apa supaya dia tidak ekstensi begitu, ya. Kalimatnya yang benar di bawah ini, jangan membuat keadaan korban menjadi lebih jelek, ya. Jadi jangan pasiennya yang setengah lumpuh setelah kita bantuin ekstrikasi malah menjadi lumpuh. Nah, ini kesalahan dari kita yang kita harus sudah waspadai. Ya, lanjut. Nah, seperti ini kecelakaan di tol ini sepertinya. Kecelakaan seperti ini, kalau kita tidak hati-hati, kita segera turun melihat korban, jangan-jangan di belakang kita ada kendaraan yang perjalanan jalannya cepat menubruk mobil kita. Hati-hati. Sudah beberapa kita lihat videonya, yang nubruk biasanya truk-truk yang besar itu yang sulit ngerem, ya. Sulit ngerem atau supirnya lupa nggak ngerem atau supirnya ketiduran sehingga dia nggak bisa ngerem, atau memang truk-truk itu sering remnya blong. Ya, cerita-cerita kan sering truk atau bus remnya blong. Kalau mobil-mobil pribadi hampir nggak pernah ada ceritanya rem blong gitu, kecuali sabotase, ya. Oke, lanjut. Nah, ini penilaian awal dan resusitasi. Jadi kalau kita menemukan korban, kita melakukan penilaian awal seperti yang saya bilang tadi. Yang pertama adalah ABCD. Apa ini ABCD? Ya, ABCD itu adalah singkatan dari airway, breathing, circulation, dan disability. Itu bahasa Indonesia. Kalau RW itu ada saluran napas, breathing itu pernafasan. Kalau sirkulasi itu adalah peredaran darah dan perdarahan. Yang D itu disability, itu gangguan syaraf atau gangguan kesadaran. Kira-kira begitu gampangnya. Jadi kita kalau kursus ATLS, ya, karena kita ini semua yang bicara di sini adalah instruktur ATLS, kita begitu bangun tidur sudah ingat ABCD, ABCD gitu. Ya, terutama dokter April itu. Kerjaannya intubasi, jadi dia selalu ingat ABCD, RW, RW, RW. Ya, lanjut. Kerjanya di UGD, Rob. Oh, di UGD. Oke. RW, saluran nafas. Nah, saluran nafas ini penyebab kematian tercepat. Ya. Banyak yang nggak percaya. Maksud sih, masa orang mati cepat karena saluran nafasnya tersumbat? Iya, kalau tersumbat saluran napas hanya di hidung, ya nggak apa-apa, napas lewat mulut. Tapi yang dimaksud bukan itu. Jadi saluran nafas ini kalau tersumbat, kita nggak bisa napas, nggak bisa mengasuhkan udara sampai ke paru-paru. Kalau nggak percaya, tutup aja hidungnya dan mulutnya, nggak usah lama-lama. 5 menit saja, udah pasti deh ada gangguan kepada otaknya. Nanti terganggu, mungkin nggak bisa kembali lagi kelainannya. Tapi siapa tahu yang bodoh setelah ditutup saluran napasnya jadi pinter, ya, saya nggak tahu. Tapi yang jelas kematian yang tercepat adalah gangguan saluran nafas ini. Saluran nafas harus bersih, suaranya normal. Jadi kalau kita nolong pasien, korban, pasiennya teriak-teriak, sakit, sakit, waduh, itu berarti saluran nafasnya bagus. Ya, ini catatan aja yang paling gampang. Jadi para dokter-dokter yang sudah ikut ATLS itu kalau dengerin pasien teriak, itu sudah seneng kita. Paling enggak RW atau saluran napasnya itu sudah
aman, bersih, masih bisa teriak. Nah, tapi kalau suara napasnya berubah, ada suara napas tambahan, umpamanya gitu ya, atau nah, itu suara napasnya terhambat oleh sesuatu. Ini bahaya, berarti dia tidak bersih saluran napasnya, ya gitu. Bila ada kotoran atau yang menghalangi, suaranya berubah, harus dibersihkan sebisanya ya. Kalau perlu pakai jari dicongkel, mungkin ada yang masuk ke dalam, dia lagi ngemut permen, nyupir, tabrakan, bisa ada. Atau kalau lagi musim rambutan ya, musim rambutan jangan lupa loh. Orang musim rambutan itu kalau makan rambutan kan masuk semua dulu, baru keluar bijinya. Ya. Nah, kalau lagi makan rambutan sudah dibersihin, bijinya tinggal dikeluarin, dia kecelakaan kan bijinya nyangkut di situ. Nah, ini bahaya. Enggak bisa napas oleh karena biji rambutan, bisa saja. Ya, atau biji rambutan yang utuh tuh. Oke, jadi itu harus dibersihkan. Paling mudah dengan jari dikeluarkan, ya. Kalau enggak bisa ya memang harus ke rumah sakit, dirujukan kepada ahlinya, ya. Benturan pada muka bisa menyebabkan mukanya ini menjadi robek, hancur, bisa napasnya terganggu. Jadi sekali lagi pentingnya menjaga tulang leher jangan sampai tertekuk ya ke depan atau ke belakang. Ya, lanjut. Ini airway. Kemudian breathing, pernafasan. Breathing, pernafasan itu adalah dada ini ya. Napasnya itu bagaimana kelihatannya ya. Normalnya pernafasan itu 16 sampai 20 kali per menit ya yang normal. Kalau lebih dari itu bisa disebutkan sesak napas. Tapi kalau di Jakarta itu banyak orang bukan sesak. Dia bilang aja, aku sesak rasanya ya. Aku sesak napas, bilang sih, dok saya sesak napas. Kalau dilihat, enggak sesak. Napasnya tetap aja 16-20. Tapi dia nyesek, ya, lain ya. Kalau nyesek itu beda. Kadang-kadang tanggal tua mereka itu nyesek. Apalagi lihat pacarnya di bawah orang lain. Nah itu nyesek. Napasnya bisa meningkat. Tapi kalau dilihat benar, dia tidak sesak napas. Nah, kalau sesak napas, napasnya itu meningkat menjadi 24 kali, ada 30 kali, ada yang saking sesaknya sampai 40 kali. Nah, ini gangguan pernafasan, breathing. Ya, pasti ada sebabnya. Ya, bisa karena benturan, ya, yang benda tumpul atau benda tajam, dan gangguannya ada di dada. Dada itu bisa rongga dada, bisa paru-paru. Ini tindakannya juga khusus dan mereka-mereka yang sudah terbiasa yang akan bisa melakukan. Ya, tindakan yang paling awal adalah pemberian oksigen. Tentu saja kita nggak bawa oksigen, kecuali sekarang banyak di mobil-mobil itu banyak oksigen memang. Ya, tapi kalau tidak masa COVID, oksigen ini jarang orang bawa. Kalau nggak dilaporkan ke ambulan atau ke rumah sakit bahwa orangnya sesek, napasnya sekian, nah, nanti biar disiapkan itu ambulannya. Breathing ini merupakan penyebab kematian urutan yang kedua ya, dari kecepatan mati tadi setelah RW ya, breathing. Ya, lanjut. Ya, circulation perdarahan yang diutamakan adalah peredaran darah dan perdarahan. Jadi setiap trauma atau benturan itu selalu ada perlukaan. Selalu ada perlukaan itu selalu ada robekan, ada perdarahan. Ini yang utama. Jadi kita-kita ini, Anda kalau mau menolong, tidak terlalu sulit perdarahan itu kelihatan. Yang menjadi masalah adalah perdarahan yang tidak kelihatan. Perdarahan di dalam dada, perdarahan di otak, perdarahan di dalam perut. Ya, perdarahan rongga perut ini bisa besar. Perdarahan bisa literan di situ. Ya, kita bisa operasi, dulu pejabat kita ada yang kena tusuk, ya, darahnya bisa 4 liter ada di dalam perut. Enggak kelihatan, tapi tanda-tanda syoknya ada. Ya. Nah, tindakan utama kalau perdarahan ini harus dihentikan perdarahannya. Untuk kita-kita ini, orang awam, hentikan perdarahan yang kelihatan. Yang kelihatan, hentikan. Tidak terlalu sulit. Tekan aja tempat perdarahannya. Kalau perdarahannya kecil, ditekan pakai jari, pakai jempol. Kalau lebih luas, pakai tangan. Kalau lebih luas lagi pakai yang lebih tebal, ya, kasa namanya bebat tekan. Kasanya diikat.
Atau, nah ini ilmu yang saya pernah dapat dari guru saya dulu, kalau ada perdarahan yang mancur atau muncrat, yang bawahnya ada tulangnya, tulang panjang ya, ada perdarahan atau di arteria ya, ini nadi kita ini berdarah, nah itu sebetulnya gampang sekali menghentikannya, tinggal dipencet aja. Kalau enggak, ambil batu kerikil, bungkus sama kasa, tekan di situ, terus diikat kerikilnya tadi, batunya tadi. Dia udah menekan, kayak jempol kita menekan perdarahan. Ya, dia akan berhenti kalau di bawahnya ada tulang yang keras. Saya kira begitu ya. Patah tulang panjang juga bisa menyebabkan perdarahan yang banyak. Makanya kalau ada perdarahan, ada patah tulang, dianjurkan untuk di bidet atau di splint. Umpamanya tulang panjang kaki atau tangan itu diluruskan, terus dipasang kayu atau papan gitu, diikat supaya dia jadi lurus, itu bisa menghentikan perdarahan. Ya, karena tulangnya mungkin memotong pembuluh darah besar, setelah diluruskan dia lepas, kemudian menghilangkan rasa nyeri juga, mengurangi. Itu caranya ya, setelah ada patah tulang. Oke, lanjut. Nah, disability ini adalah gangguan saraf dan gangguan kesadaran. Gangguan saraf itu yang dimaksud adalah adanya kelumpuhan ya, kekuatannya menurun. Kalau gangguan kesadaran ini kesadarannya menurun, orangnya memang nggak sadar, teler begitu, itu biasanya gangguan di otaknya. Tapi walaupun kayak apa dia masih bernapas biasanya ya, masih bernapas. Tapi kalau dia nggak sadar, tidak bernapas, nah itu bisa orang ini sudah meninggal atau dia itu tadi mau meninggal. Jadi kita mesti resusitasi jantung paru tadi itu ya. Jadi ini saraf, gangguan saraf itu demikian. Jadi kalau ada yang tidak sadar, yang mesti dibantu untuk dibantu di tempat yang aman, kemudian diberikan oksigen dan membawanya seperti yang saya tadi, jangan sampai tulang belakangnya itu tertekuk atau bergerak sehingga gangguan sarafnya bisa dilimitasi. Jangan sampai terjadi kelumpuhan, jangan sampai terjadi kematian gara-gara kesalahan kita mengangkat korbannya. Ya, lanjut. Nah, stabilisasi dan transportasi ini sangat penting buat kita. Kalau pasien atau korban sudah stabil di tempat yang kita sudah amankan tadi, stabil, maka kita tinggal menunggu ambulan atau mobil yang lain yang bisa mengangkut ke rumah sakit. Ya, dan ini dijaga, umpamanya tetap dia tenang, kemudian dijaga lehernya dengan bergerak, dia ditidurkan. Kemudian kalau ada oksigen diberikan oksigen, kalau enggak ya sudah dikipas-kipasin gitu aja, nyerinya tulangnya dikasih bidet. Baru setelah itu transportasi. Transportasi pakai apa? Syukur kalau ada ambulan. Kalau enggak ada ambulan adalah mobil biasa. Ya. Tapi yang dianjurkan tentu saja ambulan. Zaman sekarang ini sebetulnya tinggal telepon saja 119 atau telepon polisi yang sudah itu kan, atau jasa marga itu juga ada kalau di tol, itu biasanya ambulan cepat datang. Bila memungkinkan waktu tinggal 5 menit, dokter. Oke, ya masih. Saya kira yang penting adalah bagaimana dengan ambulan itu. Ambulan ternyata ada aturannya. Kita sekarang zaman COVID ini, sekarang ini sebentar-sebentar ambulan dekat rumah saya ini lewat. Ngoeng. Macet dia juga ngoeng-ngoeng aja. Biasanya sekarang ini yang banyak membawa korban jenazah ya, jenazah. Padahal kalau dipikir nggak usah tergesa-gesa. Emang kalau tergesa-gesa takut bangun atau bagaimana, kan enggak ya. Nah, jadi ambulan itu ada aturannya. Ambulan itu harus mengikuti aturan lalu lintas. Kecepatan sekian dia harus itu. Lampu merah, bagaimana lampu merah? Berhenti apa jalan? Nah, ini pertanyaannya. Lampu merah harus berhenti. Jangan lupa, lampu merah harus berhenti. Karena kalau di tempat ambulan yang jalan itu lampunya merah, yang di sebelah sana adalah lampunya hijau. Jadi kalau sini lampu merah jalan, maka yang hijau juga jalan, maka korbannya akan bertambah nanti. Ya, kegawat darurat itu membawa korban bertambah. Nah, ini yang mesti harus hati-hati. Ya. Terus sirene, jangan dibunyikan. Sirene itu jangan dibunyikan, karena mengganggu
orang yang ada di depan, mengganggu sopir, mengganggu pasien, mengganggu semuanya, ya. Karena dia dengan sirene yang itu toh tidak bisa lewat. Yang dianjurkan adalah lampu saja. Biar jatuh rotary lamp, itu yang dianjurkan supaya tidak membuat orang stres. Nah, ini adalah ambulan yang belum tentu diketahui oleh banyak orang termasuk dokter-dokter. Ya. Dokter-dokter kebanyakan juga enggak ngerti pakai ambulan langsung pasang sirene masuk jalannya busway itu. Ya, nah ini harus mengikuti aturan dari lalu lintas yang ada. Ya, lanjut. Nah, ini trauma kendaraan ya. Seperti itu ada benturan dari frontal, benturan dari lateral, lying the bike down itu ndrosor gitu kayak di film itu. Terus helm sangat berguna di sini ya, sangat terbukti berguna. Lanjut. Ini trauma jalan kaki. Jalan kaki ini kayak gini ya. Bisa benturan dari bumper, benturan kaca depan, kemudian benturan dengan tanah ini ya. Jadi lukanya itu bermacam-macam. Ya, lanjut. Nah, ini benturan organ. Jadi kalau orang nyupir dengan kecepatan tinggi, itu semua arahnya ke depan ya, kecepatannya. Nanti begitu nubruk, maka leher ini yang bahaya. Karena leher ini yang bisa bergerak. Ya, ada trauma kompresi, trauma deselerasi, trauma sabuk pengaman sendiri. Selain mengamankan, dia juga bisa menyebabkan trauma. Ya, lanjut. Nah, ini ya, benturan frontal, benturan lateral, benturan dari belakang, quarter panel itu dari kanan kiri terbalik dan ejeksi. Ejeksi ini yang berbahaya. Karena ejeksi ini orangnya terlempar ya, kayak helikopter gitu, pesawat dia terlempar. Itu sangat berbahaya. Ya. Lanjut. Ya, nah ini trauma tumpul. Ini benturannya kayak begini. Kalau nubruk itu kepala bisa kena, dada bisa kena, lutut bisa kena, tungkai bisa kena. Perut ya pakai sabuk pengaman juga kena ya, semuanya bisa kena ya. Lanjut ya, mekanisme trauma benturan itu bagaimana riwayatnya, ada trauma tumpul atau kena kaca depan, dashboard dan lain-lain. Ini lanjut aja, ini macam-macam ya. Ini kayak seperti ini kan kita nggak bisa membayangkan orangnya bagaimana cara ngambilnya aja, kita juga harus hati-hati nih, nggak sembarangan. Kalau hanya diseret saja, ya orangnya makin berat. Makanya kadang-kadang diperlukan gergaji, ada kendaraan yang khusus ya dari pemadam kebakaran itu pakai alat-alat khusus untuk membuka pintu, segala macam. Ya, lanjut. Tapi itu khusus ya. Nah, fakta-fakta. Tanpa sabuk dengan kecepatan 48 km, itu kalau bisa menubruk kaca dengan gaya setara jatuh dari lantai 3. Kira-kira demikian ya. Mayoritas kecelakaan lalu lintas terjadi pada jalan kering, lurus, dan sepi. Jadi kalau jalan tol, siang, sepi, itu bahaya. Ya, hujan malah lebih aman karena orangnya hati-hati. Tapi kalau yang kering, lurus, itu kadang-kadang terganggu pemandangan. Ya, lanjut. Fakta yang lain. Ya, orang tanpa sabuk pengaman dengan anak dalam pangkuan dalam kecepatan 48 km, akan terlempar dengan gaya 1,5 ton. Jadi berat juga tuh, hanya kecepatan 48 anak. Orang tanpa sabuk pengaman dalam kecepatan 56 km bisa menanggung beban 7.000,6. Jadi 7,5 ton lah kira-kira. Itu tanpa sabuk pengaman. Kursi pengaman anak terbukti menyelamatkan nyawa anak. Ini sudah terbukti ya. Tanpa sabuk kemungkinan terlempar 25 kali lebih besar tanpa sabuk pengaman maksudnya ya. Oke, coba kita lihat gambar berikutnya ini. Nah, ini sabuk pengaman bisa mengamankan kita dari kematian, tapi bisa juga sabuk ini menyebabkan trauma di organ di dalam perut. Tapi itu lebih baik daripada menyebabkan kematian. Ya, lanjut. Nah, lanjut. Nah, ini saya gambar foto. Ini anak kayak gini ini. Ini di Australia. Sampai umur 9 tahun itu anak harus duduk di belakang dan harus punya kursi sendiri. Tidak boleh duduk di depan, apalagi yang kecil pangku sama orang tuanya enggak boleh. Ya. Jadi ini, dan ini membuktikan, sudah terbukti mengamankan anak.
Nggak ada anak yang dengan bapaknya terus duduk di samping sopir gitu, nggak ada. Ya, kalau di setahu saya di Australia, karena ini cucu saya nih, saya foto di Australia. Ya, lanjut. Nah, fakta yang lain, 80% kecelakaan terjadi dekat rumah atau tempat kerjaan dengan kecepatan 56. Ini fakta-fakta ya. Sabuk pengaman mencegah trauma fatal sampai 75%, sabuk pengaman. Sabuk pengaman mencegah 50% terjadinya trauma kepala serius. Dan yang terakhir, pengguna sabuk pengaman jarang kecelakaan. Karena apa? Kalau pakai sabuk pengaman itu berarti dia memang berniat aman. Kadang-kadang yang pakai sabuk pengaman itu waktu masang sabuknya aja sambil berdoa-doa, bismillah, semoga selamat. Jadi memang dia udah niatnya memang selamat, jadi aman dia. Ya, lanjut. Nah, ini gambar-gambar aja ya, contoh ya. Ini namanya stretcher itu untuk mengangkut korban, memindahkan korban. Ini gambar ambulan. Ya, lanjut. Nah, ini dipakai di sini, bisa dilepas. Itu untuk memindahkan orang supaya tulang belakangnya aman. Ya, scoop stretcher namanya. Dipasang, nanti dipindahkan ke atas, terus dilepas lagi. Jadi dia ini hanya untuk memindahkan saja. Scoop supaya aman tulang belakangnya. Ya, lanjut. Nah, ini brancard ya, yang bisa tinggal didorong aja dan ngelipat sendiri kakinya. Ya, lanjut. Ini hanya foto-foto saja ya. Ini vakum ya. Vakum matras. Dia dipompa tapi bukannya dikasih udara tapi diisep udaranya. Di dalamnya isinya kristal-kristal. Nah, matras ini menjadi kaku. Dia bisa keras kaku itu diangkat kaku dia. Dan ini bisa diangkut pakai helikopter, dia bisa mengambang di air. Ya, vakum matras ini bisa. Ya, kita punya di RSPAD ya. Lanjut. Nah, ini yang namanya Kenridge. Ini short spine board. Jadi mereka yang ada di nyupir mau dikeluarkan, pasang ini dulu baru diangkut orangnya, diangkat keluar. Karena tulang belakangnya menjadi aman. Karena yang paling bahaya adalah tulang belakangnya. Ya, lanjut. Nah, ini long spine board. Ini ditidurkan di sini supaya aman, tulang belakangnya tidak bergerak-gerak. Jadi aman sampai ke tempat tujuan, bisa diketahui tulang belakangnya memang aman. Oke, lanjut. Saya kira sudah gambar yang terakhir ini. Ya. Oh, ini airplane. Jadi ini ditiup sudah seperti spline apa apa itu matras ya splinting. Jadi tapi yang niup bukan yang pasiennya ya, yang niup adalah orang lain sehingga aman tulang patah untuk patah tulang. Ya, lanjut. Oke, saya kira saya berterima kasih kepada yang sudah mendengarkan, pada semua audiens. Semoga saja apa yang sudah kita bicarakan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Budiono telah mengingatkan kita semua bagaimana menolong korban. Dalam hal ini yang dibicarakan adalah korban kecelakaan lalu lintas yang bisa berdampak ringan, sedang maupun berat, bahkan mengancam nyawa, bahkan perlu dilakukan RJPO, pijat jantung dan nafas buatan. Hati-hati pada waktu menolong korban, jangan lebih memperparah kondisinya, dan ingat pada korban kecelakaan lalu lintas, pada waktu transportasi, pada waktu evakuasi, ingat cedera leher. Banyak hal yang perlu akan dibahas Dr. Budiono. Bila berkenan, nanti ada waktu insya Allah 1 jam kita berdiskusi tentang hal-hal yang diceritakan oleh Dr. Budiono, termasuk bagaimana algoritmenya menangani RV breathing circulation itu bagaimana persisnya. Yang pasti kondisi apapun, pertolongan awal dengan benar itu menentukan nasib korban. Begitu, Dr. Budiono.
Nah, untuk lebih mengenal siapa Dr. Budiono, maka kurikulum vitae beliau akan kita tampilkan bahwa beliau adalah orang yang sangat berpengalaman di bidang traumatologi atau kecelakaan. Karena beliau, silakan layar share screen-nya, panitia. Share screen, Priscilia. Sudah di share screen, dok. Ini mohon izin, dok. Mungkin narsum yang kedua ya, dok ya, atau? Yang pertama dulu, Pak Budiono. Yang pertama dulu ini sudah terlihat, dok. Sudah di share screen. Ya? Sudah terlihat. Sudah, dokter. Sudah terlihat itu. Ya. Ah. Jadi Dr. Budiono ini seorang pemimpin angkatan perang ini sebetulnya. Selain dokter bedah digestif, urusan perut, ya, urusan trauma pada perut, ya, termasuk perdarahan di dalam perut. Ya. Beliau ini ahlinya, karena beliau juga pernah memimpin tim Garuda, termasuk di Kamboja, termasuk di Bosnia. Jadi beliau adalah memang pakarnya untuk trauma ini. Nanti monggo silakan ditanyakan hal-hal yang perlu ditanyakan untuk apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Budiono. Yang kedua adalah Dr. Hani. Berikut ini akan menyampaikan makalahnya, bagaimana penanganan untuk awam, kondisi tenggelam, kondisi tersengat listrik, ya, kondisi kecelakaan sehari-hari yang mestinya mudah dikerjakan. Dan mudah ini kalau tidak pernah diberitahu, tidak pernah mendapat ilmu ini, ya dampaknya kematian. Termasuk tersedak, termasuk tenggelam, mestinya pertolongannya mudah. Tapi kalau tidak mengerti, dampaknya adalah fatal. Monggo Dr. Hani, silakan waktu insya Allah 25 menit untuk panjenengan. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih kepada Dr. April. Selamat siang Dr. Supriantoro, Dr. Budiono, dan rekan-rekan sejawat serta Bapak-Ibu sekalian. Ya. Mohon izin pada siang ini saya akan membawakan mengenai penanggulangan gawat darurat pada tersengat listrik, tersedak, dan tenggelam. Memang jenis-jenis kecelakaan ini adalah yang cukup sering terjadi di terutama di rumah tangga, ya. Jadi terutama apabila ada anggota keluarga kita yang termasuk golongan rentan, terutama satu anak kecil atau balita, dan kedua lanjut usia. Atau seandainya kita mungkin ada punya anggota keluarga yang mungkin mengalami kebutuhan khusus. Jadi seperti Down syndrome atau mungkin autism, di mana memang butuh pengawasan, tapi apabila ternyata dalam suatu kejadian ternyata tidak kawasan, maka itu kita harus hati-hati, akan mudah terjadi kecelakaan tersebut. Slide. Jadi ini adalah penanggulan gawat darurat, dan mungkin kalau saya sedikit lebih sederhana, ya, maksudnya karena memang sebenarnya kan targetnya juga agar mudah dimengerti oleh audiens yang awam atau yang non medis. Slide. Jadi kita tentunya harus tahu dulu apa yang disebut dengan emergency atau gawat darurat. Jadi ada kejadian yang kalau kita tahu, oh, kita bawa ke IGD, kita bawa ke emergency, apa itu? Jadi ada gawat, ada darurat, dan ada gawat darurat. Tentunya kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan istilah tersebut. Jadi kalau gawat, yang dimaksud dengan gawat adalah mengancam jiwa, mengancam nyawa. Gitu. Jadi tapi tidak semua gawat adalah darurat. Contohnya apa? Ada kasus-kasus yang gawat tidak darurat, contohnya apa? Kanker. Ya, dia mengancam nyawa, tapi untuk penanganannya mungkin tidak perlu ke IGD. Itu darurat artinya harus ditangani segera, saat itu juga harus langsung dibawa ke emergency. Tapi memang tidak semua kasus darurat
itu bersifat gawat. Contohnya kalau ada luka yang memang membutuhkan penanganan segera, harus segera ditangani, tapi belum tentu dia mengancam nyawa. Atau ada yang gabungan semuanya, yaitu gawat darurat. Artinya mengancam nyawa dan harus segera ditangani saat itu juga. Nah, apa yang akan saya bawakan nanti sebenarnya lebih kepada basic life support, ya, bantuan hidup dasar. Jadi apa yang harus kita ketahui apabila di sekitar kita tahu-tahu ada kejadian seperti itu, yang tidak terduga, yang membutuhkan pertolongan segera. Jadi nomor satu, kita harus tahu dan tidak boleh panik, itu nomor satu. Tentunya kita pasti kalau melihat ada orang tahu-tahu dia pingsan atau dia tahu-tahu tersengat listrik apalagi, pasti kita akan panik. Tapi diharapkan dengan setelah melihat webinar ini bisa langkah-langkah yang harus dilakukan. Slide. Kenapa penting? Karena awam pun harus bisa melakukan pertolongan pertama, yaitu sampai bantuan datang, baik berupa ambulans atau dokter, atau orang-orang di sekitar yang mungkin bisa dipanggil oleh kita, gitu. Jadi kita panggil tenaga bantuan untuk bisa membantu kita mengatasi gawat daruratan pada korban. Gitu. Dan tersengat listrik, tersedak, dan tenggelam ini adalah sebenarnya hal-hal yang cukup sering terjadi sehari-hari. Dan prinsip utamanya adalah safety first. Safety first dalam artian adalah aman untuk kita sendiri sebagai penolong dan aman untuk korban. Jadi jangan sampai kita menolong orang, tapi kitanya karena kita nggak tahu apa nih kita harus ngapain, akhirnya kita malah sama-sama jadi korban. Gitu. Oke, slide. Nah, yang pertama kita akan bahas tersengat listrik. Tersengat listrik ini cukup banyak terjadi di rumah tangga, ya. Apalagi sekarang ini orang trennya mencharge HP, dia sambil tidur tahu-tahu ketiduran, atau ada kabel yang mungkin digigit tikus tanpa disadari, gitu. Atau ada genangan air. Apalagi bahaya ini sangat meningkat apabila terjadi banjir. Gitu. Jadi kita harus hati-hati kalau pada saat kejadian hujan deras, lalu ada banjir, maka nomor satu adalah mengamankan alat-alat listrik. Harus dinaikkan ke atas. Jadi umpama ada TV, semua kabel, jangan sampai ada yang ikut di bawah. Itu nomor satu. Slide. Nah, tentunya trauma akibat tersengat listrik itu adalah kontak dengan sumber arus listrik. Baik secara langsung, yaitu misalnya memegang kabel yang telanjang tadi, kabel yang mungkin habis digigit tikus, atau mungkin kabel yang terbuka, atau secara tidak langsung akibat menginjak air yang di situ sudah kena kabel listrik. Ya, di mana trauma akibat tersengat listrik ini bisa berupa luka bakar, lalu bisa hilang kesadaran, atau yang bila parah, artinya dalam artian mungkin arus listriknya besar, atau mungkin orangnya sudah terpapar lama sebelum diketemukan, itu bisa menimbulkan henti jantung. Slide. Nomor satu yang harus kita ingat adalah, satu, jangan sentuh korban bila korban masih kontak dengan arus listrik. Jadi nomor satu, pasti tadi kembali tadi, aman untuk penolong, aman untuk korban. Jadi kita harus lihat dulu. Ya, kalau seandainya masih memungkinkan, kita langsung harus telepon kepada ambulans kah, atau kepada rumah sakit terdekat, atau kalau seandainya jadi kita simultan sambil kita menolong, jadi kita untuk memanggil supaya pertolongan itu datang. Tidak mesti kita yang menelpon, tapi nomor satu kita teriak dulu, mungkin kita panggil siapa yang ada di situ, saudara kah, tetangga, atau siapa, untuk membantu menghubungi ambulans sementara kita konsentrasi untuk menolong korban tersebut. Slide. Jadi harus diingat, jadi sekali lagi, kita jangan menyentuh korban kalau kita masih lihat bahwa dia masih terkoneksi kepada sumber listrik tersebut. Jadi umpama tangannya masih megang, lalu listriknya juga masih aktif, apalagi kalau seandainya listriknya besar, itu biasanya masih ada terlihat, ada cipratan-cipratan bunga api listrik. Nah, itu jangan sampai kita sentuh dengan tangan kosong. Karena apa? Yang ada nanti kita pun akan ikut tersetrum, kita ikut tersengat listrik. Ya, kalau kita tahu di mana sumber listriknya, kalau bisa kita matikan.
kalau seandainya mungkin kita apa namanya dekat dengan sekringnya atau apa bisa kita matikan. Tapi kalau seandainya kita tidak tahu di mana, kita harus nomor satu menjauhkan juga korban dari sumbernya. Kita lepasin. Nah, lepaskannya bagaimana? Satu tentunya menggunakan alat bantu, yaitu alat bantu yang tidak menghantarkan listrik. Contohnya apa? Yang berbahan dasar karet atau plastik. Jadi paling gampang ibu bapak sekalian adalah mencari contohnya gagang sapu, gitu. Atau ya jadi yang bisa untuk bagaimana melepaskan korban dari listrik tersebut sumber listrik tersebut. Slide. Slide berikutnya. Nah, penolong harus berdiri di alas-alas yang tidak menghantarkan. Jadi contohnya apa? Keset dari karet atau plastik, ya. Jadi atau kardus. Jadi yang apalagi kalau di situ ada genangan air, ya. Hati-hati karena genangan air itu kelihatannya tidak berbahaya, tapi keinjek sedikit aja dia bisa langsung menghantarkan listrik. Ya, jadi kita bisa kalau perlu di semacam dipukul, bukan dipukul apa ya, diayunkan kayu atau gagang sapu tersebut supaya korban tersebut lepas dari kabel yang pertama ini ya. Slide. Nah, apabila kita sudah bisa menyelamatkan korban, tentunya kita harus lihat dulu, kita periksa dulu, apakah korban ada napasnya atau tidak, teraba nadi atau tidak. Jadi mungkin sedikit berbeda kalau pada tadi pada prinsip ATLS di mana ABCD, di mana bantuan dasar ini kita nomor satu kita justru harus ngecek nih sebenarnya sadar atau dan ada sirkulasinya atau tidak, dan itu harus ditentukan dalam waktu sekian detik. Jadi dalam waktu 5 detik kita harus bisa menentukan apakah masih teraba atau tidak. Yang paling mudah tentunya kita raba di leher arteri karotisnya atau yang besar brachialis gitu. Kalau orangnya kurus ya di radialisnya dia akan teraba. Prinsipnya dimanapun ada pembuluh nadi besar yang lewat itu kita raba. Tapi paling gampang memang di leher ya. Slide. Nah, kalau seandainya ada luka bakar itu kalau pasiennya masih bisa sadar, masih bisa ini, kita tentunya dengan dialirkan dengan air ya. Dan nomor satu kalau ada luka bakar ini yang harus kita ingat, jangan dioleskan dengan bahan-bahan seperti odol, kecap, telur dan apapun. Ini yang sering kita jumpai untuk kasus-kasus trauma luka bakar yang pada di rumah tangga. Akhirnya jadi kita harus menangani juga infeksi karena kontaminasi pada luka tersebut. Kalau untuk pendingin, cairan pendingin atau bahan tradisional yang sudah digunakan oleh bedah plastik, artinya memang aman, itu madu. Jadi kalau madu adalah bahan tradisional yang bisa digunakan untuk di rumah tangga. Tapi sekali lagi kalau seperti odol, minyak goreng, tepung terigu, apalah itu, telur, itu jangan sekali-sekali digunakan. Ya. Nah, setelah tadi kita raba tadi, nadinya tidak ada. Nah, makanya nanti kita harus lakukan resusitasi. Ya, nanti ini saya akan bahas dulu semua jenis traumanya nanti untuk resusitasinya nanti sekalian nanti di belakang, karena sebenarnya prinsipnya sama, yaitu kita lakukan resusitasi baik mungkin sendiri atau dua orang baru diharapkan nyawanya dapat terselamatkan. Karena prinsipnya kalau yang disebut dengan bantuan hidup dasar adalah bagaimana kita mengembalikan orang yang dari kondisi henti napas atau henti jantung. Oke, slide. Nah, ini yang berikutnya adalah tersedak. Tersedak ini juga kadang-kadang sering sekali kita jumpai sehari-hari, umpama sambil makan biasanya karena lagi ngobrol, apalagi kalau potongan makanan itu cukup besar, itu risiko tersedak sangat besar. Ya, slide. Yang disebut dengan tersedak adalah tersumbatnya jalan napas total atau sebagian sehingga menyebabkan kesulitan bernapas. Bisa juga masih bisa berbicara atau terbatuk-batuk. Dan biasanya jadi kalau kita khas sekali kalau kita lihat orang yang tersedak itu nomor satu pasti dia akan
terbatuk-batuk, atau kalau seandainya sumbatannya benar-benar dia ini, biasanya dia akan memberikan tanda dengan tangannya, baik dia akan melambaikan tangan atau dia akan meletakkan tangannya di leher sebagai tanda bahwa dia membutuhkan pertolongan untuk membebaskan sumbatan jalan napas. Dan kita lihat biasanya wajahnya pun akan berubah warna, biasanya akan menjadi kemerahan atau kebiruan. Slide. Tentunya kalau seandainya pasien itu kita lihat, ya kita tanda, kalau kita tanya kenapa, apa yang terjadi gitu. Dan kalau jelas-jelas pasiennya sudah kelihatan tadi menunjukkan tanda-tanda tersedak lagi, kita nggak usah banyak tanya, tidak usah ini, lalu kita langsung nomor satu suruh batuk pasiennya. Coba slide berikutnya. Yang penting adalah pertolongan ini harus dilakukan juga dengan cepat, karena hitungannya bisa detik. Karena sumbatan jalan napas hanya dalam waktu sekian menit pasien bisa langsung kehilangan kesadaran. Jadi selama pasien itu masih bisa berbicara, masih sadar, maka nomor satu kita minta dulu dia untuk batuk. Batuk dengan agak memungkuk, batuk yang sekeras-kerasnya, sambil kita bantu dengan teknik yang disebut dengan back blow. Pasien itu membungkuk, kita tahan dengan tangan, lalu kita tepuk-tepuk. Dengan kita tepuk kuat-kuat, diharapkan dengan tepukan tersebut maka sumbatannya akan bisa keluar. Kalau seandainya jadi kita lakukan sebanyak 5 kali, ya kita 5 kali, lalu kita minta pasien itu untuk sambil batuk, lalu kita bantu dengan ditepuk atau disebut dengan back blow. Nah, untuk berikutnya, kalau seandainya dengan teknik back blow tadi tidak berhasil, maka kita lakukan yang disebut dengan Heimlich. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah cukup familiar ya dengan istilah Heimlich, ya. Slide. Bagaimana cara melakukannya? Kalau seandainya tadi dengan back blow tidak bisa keluar juga, jadi penolong berdiri di belakang tubuh dan mengepalkan tangan lalu taruh di epigastriumnya, di perutnya. Lalu dilingkarkan kedua tangan penolong, lalu dorong ke atas. Dan diberi sifatnya mendadak, jadi untuk memberikan tekanan mendadak. Gunanya apa? Supaya diharapkan ada dorongan yang bisa menolong keluar dari saluran napas tersebut. Ya. Kenapa kita taruhnya di depan? Ya, karena memang kan trakea itu, tenggorokan itu, dia saluran napas adanya di sebelah depan. Ya. Jadi kita lakukan tekanan dengan kuat. Kita lakukan sebanyak 5 juga. Jadi 5 kali back blow, 5 kali Heimlich, ya. Apabila tekniknya benar, biasanya dia akan keluar. Ya. Oke, slide. Nah, bagaimana kalau untuk kita dalam kondisi sendirian? Maka kita yang meletakkan tangan di depan perut, lalu kita lakukan dorong sendiri, kalau perlu kita hempaskan ke kursi, jadi sebagai untuk bantu untuk tekanan, ya. Tapi dengan tetap kita lakukan untuk usaha untuk menolong, ya, untuk batuk keluar supaya sumbatannya hilang. Slide. Nah, tentunya kita juga harus menyadari bahwa keterbatasan kita. Kalau seandainya sumbatannya mungkin tersedaknya sudah cukup dalam, atau artinya mungkin teknik yang kita lakukan mungkin kurang tepat, karena harus disadari bahwa walaupun kita mungkin instruktur, kita mungkin dokter yang berpengalaman, kalau seandainya kejadian itu mungkin menimpa keluarga atau anak orang tua, pasti tetap ada rasa panik sehingga tidak optimal untuk melakukan tersebut. Kalau setelah dilakukan tadi 5-5 tadi, sumbatan tadi belum keluar juga, dan korban tetap tidak, akhirnya jatuh, korban tidak sadarkan diri, maka harus langsung menghubungi ambulans atau dokter. Tentunya kita minta. Jadi sambil kita menolong, kita minta orang di sekitar kita untuk menghubungi tenaga medis darurat. Slide. Bagaimana dengan bayi? Bayi pun juga sama, tekniknya dengan back blow, dan tapi kalau untuk bukan Heimlich tapi dilakukan chest thrust, yaitu diteken.
dadanya, tentunya dengan gentle. Jadi jangan sampai malah nanti patah tulang sternumnya, ya. Jadi kalau pada bayi, jadi bayi dilakukan terlungkup sama dilakukan tepuk. Tentunya beda melakukan tekanan pada orang dewasa dan bayi. Slide berikutnya. Berikutnya adalah tenggelam. Tenggelam ini yang kadang susah-susah gampang karena apa? Belum tentu penolong pun juga bisa berenang. Salah-salah nanti dia bermaksud menolong orang, artinya akhirnya nanti malah kebawa tenggelam, ya. Nah, tenggelam ini bisa sebabnya macam-macam. Bisa karena orangnya sebenarnya dia bisa berenang, tapi mungkin saat itu ada kelelahan atau mungkin kram atau mungkin sebab lain, mungkin dia mungkin saat itu dia ada semacam serangan stroke atau apapun itu, artinya tidak semua orang yang tenggelam itu artinya orang yang memang tidak bisa berenang. Jadi seorang atlet renang pun bisa saja mengalami bahaya tenggelam. Apalagi kalau mungkin anak kecil, lansia, ya. Ditambah lagi dengan faktor kalau orangnya panik. Makin nggak bisa mikir, makin gerakannya tidak terkoordinasi, akhirnya malah dia kelelahan, malah akan tenggelam, ya. Nah, pertolongan pertamanya gimana? Tentunya kita juga tadi harus aman diri sendiri atau aman untuk korban. Jadi kita sendiri harus menyadari kita ini bisa berenang atau tidak, ya. Kalau nomor satu kita lihat ada orang yang tenggelam, kita harus teriak dulu. Ya syukur-syukur di situ ada orang yang bisa membantu atau menyelamatkan atau membantu, atau mungkin ada lifeguard, mungkin kalau di ada di pantai atau mungkin di kolam renang, ya mungkin ada penjaganya. Jadi karena kan tidak setiap saat dia mungkin aware, jadi kalau seandainya kita melihat kita berteriak, gunanya apa? Untuk supaya kalau ada petugas yang bertanggung jawab di situ, dia bisa langsung terjun untuk melakukan pertolongan, ya. Sementara kitanya tentunya sekali lagi menghubungi bantuan medis, ya. Cari, kalau kita tidak bisa berenang, tentunya kita jangan memaksakan kita nyemplung. Yang ada nanti repot, kitanya tenggelam, belum juga nolong, akhirnya sama-sama tenggelam. Kalau memang kita tidak bisa berenang, maka nomor satu itu kita harus mencari apa kira-kira yang ada di sekitar lokasi atau TKP yang bisa membantu menyelamatkan. Kalau di kolam renang mungkin ada pelampung, ya, ada pelampung atau mungkin apa yang bisa, ini handuk mungkin kita bisa sodorkan, ya. Kalau di mungkin tali atau ikat pinggang, jadi diharapkan benda tersebut akan ditangkap oleh tangannya, lalu slide. Nah, kalau sekiranya korban terlihat panik, itu juga kita sebaiknya tidak langsung meraih korban, tidak langsung kita ujuk-ujuk kita nyekol tangannya. Yang ada apa? Dia akan semakin panik dan malah dia akan seperti akan memanjat ke badan kita, akhirnya malah dorong kita ke dalam. Jadi kita juga harus lihat dulu bagaimana kondisi si si orang ini, gitu, ya. Kalau memang tadi dia panik, ya makanya kita kita berikan pertolongan tadi dengan melemparkan pelampung atau ikat pinggang dan lain sebagainya, ya. Jadi teknik-teknik penolongannya ada macam-macam istilahnya. Slide. Yang pertama reach, yaitu penolong meraih korban menggunakan alat. Ya, jadi bisa macam-macam, bisa tali, bisa tali pelampung atau dayung atau apa. Jadi kita tidak menyentuh korban secara langsung, tapi diharapkan korban dapat meraih apa yang kita lemparkan itu, lalu langsung kita tarik ke pinggir, ya. Nah, ini terutama kalau seandainya penolong atau kita bukan orang yang mahir berenang atau memang tidak memungkinkan untuk terjun. Contohnya bila penolongnya dalam kondisi hamil misalnya, atau dalam kondisi juga ada penyakit komorbid yang menyebabkan dia tidak dapat melakukan pertolongan langsung untuk terjun ke kolam renang. Yang slide berikutnya. Throw melemparkan biasanya kalau ada di kolam renang ada pelampung atau mungkin dari perahu atau dari apapun yang bisa dilemparkan. Itu. Jadi kalau throw ada
alatnya biasanya bisa mengapung. Jadi tidak mesti langsung ditarik gitu. Jadi kalau seandainya yang dilemparkan adalah pelampung, ada talinya, maka bisa dilemparkan kepada orangnya, maka orang itu bisa berpegangan pada pelampung sementara kondisinya aman, tidak mesti buru-buru ditarik. Ya. Slide. Row atau dayung, jadi itu biasanya kalau seandainya di danau atau di laut, penolong menggunakan perahu, lalu baru dia lakukan pertolongan. Okay. Slide. Nah, don't go adalah kita sebaiknya memang tidak langsung berenang ke arah korban. Ya. Apabila ternyata terjadinya kejadian ini adalah di laut yang arusnya cukup besar. Memang mau tidak mau, apalagi kalau korbannya tidak sadar, itu akan menjadi beban tersendiri untuk kita. Jadi kita mungkin harus menghadapi arus, lalu harus menghadapi juga menggendong beban istilahnya. Ya. Dalam kondisi seperti itu memang sebaiknya korban ditaruh di depan. Jadi maksudnya bukannya kita yang kalau ada apa-apa kita yang jadi apa tuh jadi tamengnya dia gitu. Justru korban yang mau nggak mau harus jadi tamengnya kita. Karena kalau nggak apa, kalau kita yang kebentur kita juga nggak sadar, kembali lagi tadi bisa-bisa dua orang akhirnya yang tenggelam, ya. Itu. Oke, slide. Nah, setelah di darat kembali kita cek dulu kesadarannya gimana. Ya, jadi kalau untuk kasus-kasus yang seperti ini, jadi kita yang pertama, jadi mungkin agak sedikit berbeda dengan ATLS, di mana kalau yang pertama adalah airway, breath, circulation dan sebagainya. Karena kalau ini adalah kita lakukan saat itu juga on the spot, gitu. Jadi kalau begitu lihat oh dalam waktu sekian detik, oh ini tidak teraba ini, langsung dilakukan RJP, ya. Di mana RJP itu adalah dilakukan bisa dengan satu penolong atau dua penolong, ya. Mula-mula kita lakukan kompresi dulu, ya. Jadi kita kembali ke prinsip bantuan hidup dasar adalah apa? Yang pertama kita lihat dulu, kembali adalah aman untuk diri sendiri dan aman untuk penolong. Ya, kita lihat daerah sekitarnya bagaimana, ya. Sambil kita meminta bantuan. Jadi setelah orang itu di darat atau ini kita teriak, tetap kita teriak minta bantuan, ya. Lalu lakukan RJP, ya, resusitasi jantung paru. Kita lakukan kompresi. Ya, kompresi dengan 30 banding 2. Yaitu 30 lalu dilakukan bantuan napas sebanyak 2 kali. Nah, tapi sebelum dilakukan itu kita memang harus meyakinkan bahwa airway-nya clear, ya. Kita bersihkan dulu. Ya. Kita bersihkan dulu, kita lihat gitu. Nah, kalau seandainya memang bagaimana kalau orangnya memang tenggelam, biasanya dia tidak sadar. Jadi mau enggak mau ya kita lakukan RJP dulu. Kita lakukan pemijatan jantung. Ya, dengan kompresi dengan kecepatan sekitar 100 kali per menit, ya, dengan kedalaman yang kira-kira kita bisa apa ya, kita harus bisa mengukur, jadi jangan sampai kitanya terlalu kencang atau malah kita kurang tenaga. Itu harus bisa dilakukan 30 lalu dibandingkan 2, ya. Kita lakukan sebanyak 5 siklus, ya. Lalu kapan kita menghentikan tindakan resusitasi tersebut? Satu, kalau tentunya kalau ada reaksi positif dari korban. Jadi umpamanya korbannya dia batuk, dia sadar, dia apa, kita bisa menghentikan. Atau justru kita hentikan kalau misalnya tidak ada reaksi dari korban tersebut. Lebih-lebih lagi kalau penolong kelelahan. Ya, jadi memang tidak selamanya resusitasi bisa dilakukan, apalagi kalau orang tersebut sudah cukup lama tergeletak. Ya, mungkin baru ditemukan sekian menit kemudian gitu. Karena kita tahu oksigenasi jaringan itu hipoksia bisa terjadi kalau lewat dari 3-5 menit jaringan tidak mendapatkan oksigen. Ya. Saya kira ini aja yang dari saya sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Hani. Untuk memperjelas, untuk menyimpulkan apa yang disampaikan oleh Dr. Hani, perkenankan saya screen share. Untuk apa yang dibahas oleh Dr. Budiono lebih kompleks,
nanti Dr. Budiono akan menjelaskan dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari audiens. Oke, perkenankan saya screen share untuk membantu apa yang dimaksud dengan dokter kuliah. Moderator, jadi kamu ngomong. Kok berhenti moderator? Siang moderator. Kok berhenti? Ada pertanyaan-pertanyaan apa ya? Mohon izin Dr. April. Coba panitia nih, coba dipanggil Dr. April. Ada apa tuh? Nggak bisa kontak lagi. Kenapa Dr. April? Panitia siang. Iya. Mbak Lia. Sekarang bisa kelihatan? Ah, Dr. April udah muncul kembali. Oke. Okay. Muncul kembali. Saya boleh screen share? Boleh ya? Siap, Dokter. Oke. Sebentar. PowerPoint yang saya buka hilang semua ini. Bentar ya. Silakan ada pertanyaan-pertanyaan silakan dijawab mungkin untuk Dokter Budiono apa Dokter Hani, silakan disampaikan. Tolong dibantu Priscilia. Saya sebentar memperbaiki slide saya yang hilang. Silakan. Pertanyaannya langsung aja. Langsung aja boleh. Silakan. Siapa yang mau bertanya? Silakan yang mau bertanya, mungkin ada yang kurang jelas biar bisa dijelaskan. Siang, Dok. Silakan. Ayo, mana suaranya? Kok nggak ada suaranya? Menghilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ilham Zikrullah. Saya dari SMP Negeri 260 Jakarta, Dok. Izin bertanya. Ya. Bagaimana cara masyarakat dalam mengedukasikan pertolongan pertama gawat darurat apabila ada korban kecelakaan, Dok? Dan bagaimana peran anak awam nih, Dok, dalam mengurangi polusi lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan? Terima kasih, Dok. Bagaimana pertanyaannya? Yang pertama, masyarakat bagaimana? Bagaimana cara masyarakat dalam mengedukasikan pertolongan pertama gawat darurat apabila ada korban kecelakaan, Dok? Ya, terus yang kedua? Dan bagaimana?
supaya nggak macet gitu ya. Suaranya hilang. Populasi kendaraan lalu lintas. Ya sudah. Jadi setahu saya pertanyaannya ada dua ya. Yang pertama bagaimana mengajari masyarakat kalau ada korban kecelakaan lalu lintas, kira-kira begitu. Yang kedua bagaimana menanggulangi supaya nggak macet begitu, kira-kira begitu. Yang pertama mengenai mengajari masyarakat untuk menolong korban kecelakaan, saya kira salah satu caranya zaman sekarang ini, yang seperti sekarang ini. Sekarang ini kan adik ikut ini webinar, ikut Zoom meeting ini, dan belajar. Ini tadi kan ada hal-hal yang bisa diambil. Bukan yang berat-berat, paling enggak sudah mengetahui yang dari hal yang mulai yang simpel-simpel saja. Nah, untuk mereka-mereka yang ingin belajar lebih dalam, tentu saja itu ada ya di Crack ini, ada relawan nanti diajari bagaimana penanganan gawat darurat, umpamanya RCP bagaimana, kemudian menolong yang untuk orang awam. Itu bisa ngikut. Nanti kalau udah selesai tinggal hubungin ke panitia saja. Saya kira begitu. Nah, untuk yang kedua bagaimana mencegah supaya jangan terjadi kemacetan, saya kira itu tanggung jawab dari pemerintah daerah ya. Saya kira sudah tiap waktu selalu berusaha untuk supaya Jakarta ini terutama jangan sampai macet. Tapi sampai sekarang pun juga masih ada karena orangnya memang banyak. Jadi masalahnya tidak mudah. Saya kira itu jawaban saya semaksimal saya tahu ya. Oke. Mungkin ada yang lain? Izin boleh menambahkan Dr. Budiono? Ya, silakan. Selamat siang. Mungkin kita juga perlu satu, kalau pihak dari kita medis mungkin kita mensosialisasikan pelatihan-pelatihan untuk awam seperti ini. Lalu kalau dari masyarakat sendiri, terutama kalau dari lembaga pendidikan seperti SMA, SMP itu, saya kira harus proaktif juga untuk menghubungi seperti contohnya ya kayak Kreki gini mungkin atau IKABI atau apa, supaya mengundang untuk mengadakan pelatihan simple yang sifatnya untuk orang awam, yang simple-simple aja untuk di sekolah misalnya. Jadi ya, karena kan kita tahu di sekolah pun juga sering ya rawan untuk terjadi kecelakaan-kecelakaan apapun lah itu. Gitu. Jadi harus ada proaktif juga dari masyarakat gitu untuk supaya jadi makin banyak masyarakat awam yang bisa paling tidak melakukan bantuan hidup dasar. Ya, ya. Ya, terima kasih. Ya, termasuk pramuka lah, ikut pramuka juga diajarkan itu. Siap. Baik, Dok. Terima kasih, Dok. Salam dari Pulau Seribu, Dok. Yo. Saya boleh screen share sebentar? Nyun sewu, Dr. Budiono. Monggo, silakan. Saya ingin menyimpulkan apa yang dibicarakan oleh Dr. Hani tadi. Jadi apa yang disampaikan oleh Dr. Hani tadi sebetulnya adalah kondisi kegawatan sehari-hari yang mestinya pertolongannya mudah. Namun tetap kalau namanya mudah tapi tidak pernah tahu ya, tidak mengerti tentang materi Dr. Budiono lebih kompleks. Nanti biar dalam diskusi akan muncul apa yang ditanyakan kepada Dr. Budiono. Jadi apa yang dibahas oleh Dr. Hani tadi, Nyun Sewu, sebetulnya kondisi-kondisi yang mengancam nyawa. Jadi kegawatan yang mengancam nyawa yang mestinya pertolongan harus di tempat kejadian. Serangan jantung tidak harus mati. Stroke tidak harus berakhir wafat juga, termasuk tersedak atau choking. Saya sendiri pun pernah mengalami apa yang diutarakan Dr. Hani tadi. Pertolongan pertama adalah di back blows,
kemudian di Hemleg nanti kita jelaskan sedikit dengan Movi, mungkin maaf Dr. Hani, mungkin akan memperjelas, termasuk tenggelam. Jadi kondisi-kondisi ini adalah kondisi-kondisi sehari-hari yang mengancam nyawa yang mestinya bisa ditolong dan hidup. Misalkan choking. Dokter Hadi sudah menyampaikan back blow dulu 5 kali hentakan. Tidak berhasil di Hemleg 5 kali hentakan. Gagal juga kembali ke back blow lagi. Movinya kira-kira demikian. Ya. Mudah-mudahan movinya bisa dilihat. If the person can't speak, breathe or cough, digeblok dulu. Use the heel of your hand to deliver 5 kali back blows. Di Surabaya yang paling sering adalah tersedak karena bakso. Bakso di Surabaya itu kanjinya lebih banyak daripada dagingnya. Sehingga sering kalau kita gigit baksonya Surabaya itu mencolot-mencolotnya. Bakso gili. Nah, sering memaksakan baksonya besar ditelannya. Saya pun pernah mengalami choking dan nyaris mati di kantor. Saya lakukan dengan pertolongan seperti ini. Then, give up to five abdominal thrusts. Hemleg namanya. Saya pernah melakukan Hemleg karena saya tidak mungkin back blows. Karena penderitanya adalah saya sendiri. Continue with cycles of five and five abdominal thrusts until the object is dislodged or emergency help arrives. Oke. Tadi ada pertanyaan sekaligus maaf Dr. Hani. Siap. Bahwa Hemleg tidak direkomendasikan. Itu menurut saya kurang benar. Jadi back blows maupun Hemleg masih direkomendasikan oleh guideline manapun dari guideline cardiopulmonary resuscitation. Termasuk tenggelam. Tenggelam. Tersengat listrik. Stroke. Serangan jantung. Tersedak. Semua harus ditolong di tempat kejadian. Betul, Dok. Harus, maka kita harus menguasai teknik tadi baik back blow maupun Hemleg. Hemleg, korban tersedak, rumah sakit Dr. Sutomo berapa kali menerima korban di UGD, pasien tersedak bakso mati. Ada anak SMP kelas 1, ada anak SD kelas 6. Berapa kali rumah sakit Dr. Sutomo menerima korban tenggelam kiriman dari kolam renang yang tidak dilakukan apa-apa di kolam renang, dikirim ke UGD, itu adalah mengirim jenazah. Mestinya korban seperti ini pun harus ditolong di tempat kejadian. Oke, itu slideshow saya. Tambahan sedikit tentang pijat jantung. Betul ada Dr. Hani. Korban terpaksa harus dipijat jantung karena terbukti tidak sadar dan tidak nafas. Entah itu korban serangan jantung, apakah itu korban tenggelam, apakah itu korban choking, apakah korban itu stroke. Nomor satu, cek sadar tidak. Ternyata tidak sadar, nomor dua, cek nafas ada atau tidak. Ngecek nafas lebih mudah daripada ngecek nadi leher. Kalau ternyata tidak sadar, tidak nafas, tidak ada jalan lain, di tempat itu juga harus dilakukan pijat jantung. Dan pijat jantung untuk era sekarang berubah. Perhatikan, gayanya lain. Karena mengejar frekuensi 120 kali per menit. Perhatikan tangannya. Gaya tangannya lain dengan pijat jantung yang pernah kita lakukan dan kita belajar sebelumnya. Oke. Jadi pijat jantung memaksa jantung berfungsi sebagai pompa. Jantung dipaksa berfungsi sebagai pompa karena listriknya jeglek.
jantung tidak berfungsi sebagai pompa. Kita ambil alih dengan tangan dengan cara seperti ini. Ini adalah cara yang paling baru untuk mengejar 120 kali per menit. Jadi memberi kesempatan nyon sewu, dinding torak, dinding dada itu recoil. Dipencet cemet, biarkan dia buka. Dipencet cemet, biarkan buka. Tentunya, seperti Dr. Hani sampaikan, hal ini perlu dilatih. Jadi perlu dilatih bagaimana melakukan tindakan ini. Saya kira cukup dari saya penjelasan apa yang diutarakan oleh Dr. Hani. Jadi materi yang diutarakan Dr. Hani adalah kegawatan sehari-hari dalam rumah tangga yang mestinya bisa ditolong dan hidup. Kebanyakan karena ketidaktahuan maka tidak dilakukan pertolongan dengan benar dan dampaknya meninggal. Dan ini mestinya harus dilatih dan kita berupaya untuk mensosialisasi pelatihan-pelatihan bantuan hidup dasar mulai dari institusi-institusi pendidikan. Baik, kita buka lagi pertanyaan. Kita buka lagi forum pertanyaan. Untuk Dr. Hani silakan. Untuk Dr. Budiono silakan. Kita masih punya waktu 15 menit. Tadi ada terbaca, ada yang nulis apakah prinsipnya beda untuk air tawar dan air asin. Saya kira sih sebenarnya prinsipnya tidak jauh berbeda ya. Intinya bagaimana kita menyelamatkan nyawa korban tersebut. Bagaimana kita langsung kita cek tadi apakah sadar, tidak, ada nafasnya, segala macam, lalu langsung kita lakukan resusitasi. Demikian. Ya, betul Dr. Hani. Baik tenggelam di air tawar maupun air laut, sama-sama membunuh. Ya. Yang tidak membunuh adalah tenggelam di lautan cinta, Dokter Hani. Itu memberi semangat itu. Jadi sama-sama membunuhnya, cepat mana? Lebih cepat air laut, karena air laut bersifat asin. Kebanyakan ngajar TLS tuh. Iya. Dia lebih mudah merusak alveoli paru-paru. Jadi dampaknya adalah pasiennya menjadi hipoksia atau kekurangan oksigen karena aspeksia tenggelam tadi. Betul Dr. Anin. Itu ya. Semua kita enggak suka air tawar maupun laut, tapi masih ada satu pilihan, tenggelam di lautan cinta. Cinta. Banyakan ngajar ATLS. Silakan. Silakan kalau ada tambahan. Tambahan pertanyaan, kita masih punya waktu. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Untuk siapa pertanyaannya? Perkenalkan, saya Rauda. Saya izin bertanya, bagaimana cara kita mengetahui jika ada cedera servikal saat ada kecelakaan di jalan? Wah, ini pertanyaannya ke saya nih ya. Iya, Dok. Kemudian, pertanyaannya ke pakarnya ATLS, Dok. Monggo. Jadi, untuk mereka-mereka yang dicurigai ada cedera di leher, itu sebetulnya pada pesawat ya. Bukannya mudah, tapi tidak terlalu sulit. Yang pertama, ini biasanya pada, kalau istilahnya itu multiple trauma. Jadi mereka yang traumanya banyak ya. Ada yang di lengan, ada di kepala, ada di badan itu kena benturan. Benturannya banyak gitu. Kemudian ada gangguan kesadaran. Ya, kalau di ATLS itu kalau ada luka di atas tulang selangka ini. Kalau ada luka di atas ini, nah itu kita curiga. Curiga adanya cedera di tulang leher, ya tapi tidak selalu. Yang enak itu kalau pasiennya sadar, kalau pasiennya sadar tanyain ada yang dirasakan sakit lehernya. Nah kalau di
lehernya, dia bilang nggak apa-apa, leher saya nggak apa-apa, dia bisa nengok-nengok sendiri, nggak apa-apa. Itu hampir bisa dipastikan bahwa dia tidak ada cedera di lehernya. Nah, tapi kalau mereka yang multiple trauma, biasanya kesadarannya menurun dan orangnya tidak kompos mentis, artinya tidak sadar benar gitu. Nah, ini yang kita curigai ya. Jadi seperti itu jawaban saya. Kalau ada cedera di atas tulang selangka, kemudian luka-lukanya banyak di dalam tubuhnya, ada tangan, ada kaki, ada kepala. Nah, sebaiknya kita curiga adanya cedera di leher. Makanya kita mesti amankan lehernya itu. Saya kira itu jawabannya ya. Makasih, Dok. Yuk. Oke, yang lain silakan. Intinya dari Dr. Budiono tadi, kalau menolong korban kecelakaan, dalam hal ini kecelakaan lalu lintas, dan cederanya macam-macam. Dadanya cedera, tangannya cedera, kepalanya penuh luka, istilah medisnya adalah multiple trauma. Maka kita wajib waspada. Kepalanya kena, dadanya kena. Antara kepala dan dada ada leher. Jangan-jangan lehernya kena atau trauma cervical atau trauma leher. Ini perlakuannya harus hati-hati, tidak seperti penanganan trauma yang lain. Karena begitu Anda salah transport, salah mengangkat, cedera leher bertambah parah, maka korban cacat seumur hidup. Inilah salah satu bukti kenapa pertolongan pada trauma harus dengan cara yang benar. Karena potensial, teknik yang kita pakai potensial membahayakan korban. Termasuk cedera seumur hidup apabila kita salah menangani pada korban trauma dengan cedera pada leher. Silakan yang lain. Selamat sore, Dok. Ya, sore. Perkenalkan, saya Wayan Sudiana, Dok, dari Denpasar. Izin dokter bertanya, apa yang membedakan kita dalam melaksanakan penanganan gawat darurat itu memakai algoritma ABC atau CAB yang pertama. Kedua, pada masa pandemi ini, Dok, kita ada keraguan dalam melaksanakan pertolongan pada korban kecelakaan khususnya di lapangan. Apakah ada kiat khusus, Dok, untuk menghindari terjadinya penularan kita sebagai tenaga kesehatan atau penolong di lapangan, Dok? Terima kasih. Selamat sore. Ini pertanyaannya mungkin ke saya juga kali ya. Ke Dr. Budiono, dan nanti ada Bapak bagian yang kita bantu, Dok. Ya. Jadi yang pertanyaannya itu, bagaimana cara, apa bedanya pakai cara ABC atau CAB? Jadi begini, kalau saya mempunyai prinsip, yang penting kita mau nolong dulu. Ya. Utamanya kita mau nolong. Nah, nolong tinggal milih saja. Antara ABC dan CAB itu kan hanya dibedakan urut-urutannya aja. ABC, satunya CAB. ABC itu airway breathing circulation. Kalau CAB itu kardiak ya, circulation, terus ARW baru breathing. Itu bedanya hanya beberapa detik, beberapa menit. Nah, kalau Anda mempunyai keyakinan saya ini, ya silakan saja, karena bedanya toh tidak akan mempengaruhi hasilnya. Ya, umpamanya kita mau nolong RW, jangan RW dulu. Kita mau jantung dulu, ya silakan. Tapi kalau orangnya suaranya ya nggak mungkin kita nggak nolong ada gangguan saluran nafas gitu. Kalau kita memang mengerti dua-duanya, maka kita tidak akan membedakan antara ABC dan CAB tadi, karena kita kan niatnya memang menolong supaya pasien atau korban ini tidak meninggal ya. Jadi silakan aja deh ya, kalau trauma ATLS yang dipakai ABCD gitu. Saya kira itu.
Terima kasih. Boleh izin menambahkan, Dokter Budiono? Boleh izin menambahkan, Dokter? Ya, silakan. Itu memang dulu pun juga waktu saya masih baru-baru jadi apa namanya instruktur ATLS pun itu juga terus terang menjadi pertanyaan yang sama buat saya gitu. Jadi sebenarnya yang mau dipakai apa gitu kan, ABC atau CAB? Karena kalau ATLS itu udah strict ya ABCD. Kalau kalau apa namanya dari basic life support itu dia C dulu, lalu baru A dan B. Sebenarnya ya seperti yang tadi Dr. Budiono sudah katakan, dan kondisinya juga biasanya kan berbeda. Kalau yang tadi dilakukan, umpama kita menemukan orang tergeletak di jalan gitu, nomor satu ya memang kita lakukan adalah ya tadi penyelamatannya dia dulu, bagaimana kita cek dulu nadinya, kita cek nafasnya, langsung kita masuk ke resusitasi. Karena dalam setiap tindakan emergency, apalagi belum mendapatkan pertolongan apapun, maka setiap detik itu menjadi menentukan apakah orang ini akan selamat atau hidup. Sedangkan kalau biasanya yang mungkin kita dapatkan pada waktu ATLS adalah biasanya umumnya adalah bagaimana para dokter itu menerima pasien yang sudah dibawa ke emergency, sudah jadi mungkin dia sudah diangkut oleh tugas. Udah oleh petugas, udah mungkin udah terpasang infus dua line atau apa. Jadi tentunya kita jadi lebih leluasa untuk kita udah jelas kita adalah dari RW-nya dulu tadi, breath atau ada lalu sirkulasi kan biasanya sudah terpasang infus dan sebagainya gitu. Jadi memang tergantung dari kondisinya bagaimana pada saat menemukan korban. Kalau misalnya memang tadi pasien tergeletak gitu langsung plok, kita lihat otot tenggelam, ya otomatis ya nomor satu harus dilakukan ya tadi pijat jantungnya dulu gitu. Atau kalau apa namanya kita nggak tadi ada orang nggak jelas nih dia tergeletak atau ya kita kembali tadi kita cek nadinya, napasnya, dan kalau misalnya memang tidak ada kita coba lakukan RJP sampai sekian siklus dan terhenti, dia dihentikan kalau yaitu memang kalau korban tidak ada respon atau sebaliknya mungkin penolongnya yang kelelahan. Demikian sedikit tambahan, terima kasih. Saya bantu Dokter Ani ya. Siap. Oke, saya terpaksa harus share screen lagi. Saya harus share screen lagi, Dokter Hani. Bisa lihat slide saya? Siap. Jadi apakah ABC atau CAB? Dulu yang dikerjakan, pertanyaan ini muncul gara-gara dalam guideline. Dalam guideline cardiopulmonary resuscitation, kita punya banyak guideline. Ada dari American Heart, ada dari European Resuscitation Council, ada dari Inter-American Heart Foundation, dan lain-lain. Untuk cardiopulmonary resuscitation, kita punya 40-an guideline. Nah, ini agak beda-beda. Itulah awal muasal dari pertanyaan pada penanganan korban apakah ABC atau CAB. Kalau menurut guideline American Heart, mereka menganut CAB, compression dulu. Nampaknya memang untuk pasien-pasien ICU, pasien kardiologi. Nah, kita masih menganut dalil apa yang diajarkan ATLS, yaitu ABC. Sesuai dengan guideline konsensus. Jadi CPR itu punya guideline banyak. Karena banyaknya guideline masing-masing lain-lain, maka para ahli duduk bersama membuat guideline namanya guideline konsensus, ILCOR. Nah, di ILCOR ini penanganan korban apapun, kardio maupun non-kardio, atau trauma, non-trauma, penanganannya adalah algoritma RV breathing circulation, bukan CAB. Itu
yang terjadi. Kenapa? Setiap kita mengajar, termasuk mengajar ATLS, maka dok katanya sekarang CAB. Berarti kalau dalam trauma C-nya itu pasang infus, tidak. Penanganan korban apapun, apalagi mengancam nyawa, nomor satu kita harus yakin RW atau jalan nafasnya bebas. Berarti A, RW harus nomor satu. Apapun trauma itu, dan itu direkomendasi oleh guideline konsensus dari ILKOR. RW-nya bagaimana? Sadar enggak? Enggak sadar. Sadar tidak. Tidak sadar. Nafas tidak. Bentar. Sadar tidak? Enggak sadar. Nafas sadar enggak? Enggak nafas. Pijat jantung. Jadi tetap RW nomor satu. Ini direkomendasi oleh guideline dari ILKOR. Guideline konsensus dari para ahli resusitasi dunia, termasuk di dalamnya yang bicara ada dari American, ada dari European, dan seterusnya. Demikian Dr. Hani, demikian Dr. Budiono, ya, jadi jujur. Tetap ABC sesuai dengan yang diajarkan oleh ATLS, dan itu direkomendasi oleh guideline International License Committee on Resuscitation. Guideline 2020 pun mengatakan demikian. Terima kasih. Oke. Okay. Yang lain silakan. Mungkin saya stop screen dulu. Tentang ya. Ada pertanyaan ini nanti. Ada pertanyaan ini yang berhubungan dengan CPR. Maaf Dr. Hani, saya jawab. Bahwa dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin menjumpai kondisi semacam ini. Refleks kita pasti pengen menolong. Namun sekarang pandemi telah merubah semua sendi-sendi kehidupan kita, termasuk sendi-sendi keilmuan. Ya. Kalau korban ini adalah korban COVID, Anda menolong tanpa alat pelindung diri level 3, hampir pasti Anda tertular. Jadi mungkin sekarang tidak banyak lagi orang yang dengan sukarela menolong korban seperti ini. Masalahnya pandemi dan semua memaklumi. Terus saya harus bagaimana? Kalau di Surabaya kita call 112. Itu ada tim khusus untuk menjemput korban ini dan menjemputnya dengan APD level 3. Dianggap pasien atau korban seperti ini dianggap pasien COVID. Mari kita lihat guideline-nya. Mari kita lihat guideline-nya bagaimana. Ini guideline dari American Heart. Anda apabila menolong, Anda harus pakai masker. Korban yang Anda tolong untuk dipijat jantung harus ditutup masker juga wajahnya. Cukup pijat jantung saja, hand only CPR. Namun saya tidak yakin, sungguh tidak yakin Anda berani menolong dengan kondisi seperti ini. Karena untuk menolong korban yang mendadak tergeletak di pinggir jalan atau mendadak tergeletak di mal, Anda untuk menolong harus dengan APD level 3. Karena kemungkinan orang ini mendadak ngeblak juga pasien COVID. Dan kalau itu pasien COVID, Anda hampir pasti tertular. Ini guideline dari American Heart untuk pertolongan awam. Namun kita tidak yakin ada orang yang mau menolong dengan kondisi COVID. Kita lihat lagi guideline dari European, dari United Kingdom. Sama. Call for help, seperti yang tadi. Ini call for help, minta bantuan 112 untuk menjemput ada korban.
harus pakai penutup ini, masker, korbannya pakai masker, kita tidak yakin. Harus dengan APD level 3. Sama juga guideline dari United Kingdom. Call for help, pijat jantung ditutup wajahnya. Libatkan AED, pijat jantung, iya. Do not do mouth-to-mouth compression only CPR atau hands only CPR atau pijat jantung saja. Kita pun tidak yakin Anda mau menolong pada kondisi pandemi ini. Oke? Ada pertanyaan yang berhubungan dengan ini adalah berapa waktu yang ideal untuk menolong? Jawaban saya adalah 5 menit. Sel tubuh kita utamanya pertama kali adalah sel otak. Dia mampu bertahan tanpa oksigen 5 menit. Jadi CPR pun waktu golden time-nya adalah waktu yang paling berharga ada 5 menit pertama. Loh dok, kalau telat risikonya apa? Kalau mendadak henti jantung, kita tolong. Tetap algoritmenya sama, sadar enggak? Berteriak, sekarang teriakannya khusus Dr. Budiono. Berteriaknya code blue. Dulu berteriaknya tolong, tolong. Sekarang code blue berteriaknya. Cek nafas ada atau tidak. Kepala di tengah dahkan. Kembali ini adalah RW dulu, bukan circulation dulu. Ternyata tidak nafas. Pijat jantung, ya. 30 pijatan disela dengan 2 tiupan. Itu pun kalau Anda tidak mau niup, maka pijat saja boleh. Bila Anda tidak mau atau tidak mampu memberi tiupan nafas, pijat jantung sampai bantuan datang. Iya, kecepatannya ini yang terbaru. Nah, BLS ini ilmu untuk awam, tapi sekarang dilengkapi dengan alat modern namanya AED. Sehingga di Bandara Juanda ada AED, di Terminal Joyoboyo ada AED, di Tanjung Perak ada AED, di Terminal Bis Joyoboyo ada AED, termasuk di Stasiun Gubeng ada AED. Karena alat ini didesain untuk umum yang pernah dilatih. Alat ini bahasa Indonesianya adalah alat kejut jantung. Demikian Pak Budiono. Ada pertanyaan lain, silakan. Mohon izin dok, yuk. Waktunya. Waktunya sudah habis. Ya, sudah habis. Sudah kelewat. Sudah kelewat. Mungkin bisa menitnya. Di wrap up dok, kesimpulannya. Okay. Sebentar, saya stop screen-nya. Terima kasih untuk Dr. Budiono, terima kasih untuk Dr. Hani. Ya. Berbagi ilmu untuk masyarakat. Ya, insya Allah ini ada manfaatnya. Namun amin. Tetap Dr. Budiono, kegiatan semacam ini tidak bisa sekali dua kali. Ya. Kita harus jueh, mensosialisasikan bagaimana menolong oleh orang awam. Karena dalam sehari-hari tidak ada atau Dr. Budiono, dokter yang keliling patroli nyari orang pingsan, tidak ada. Nggak ada. Nggak ada. Berarti kalau ada emergensi, utamanya emergensi apapun, terutama yang mengancam nyawa, maka yang menolong duluan siapa? Awam. Awam. Berarti betul. Awam perlu diperkuat ilmunya. Dengan cara bagaimana? Termasuk webinar-webinar yang diselenggarakan oleh Kreki. Terima kasih Dr. Pri. Terima kasih Kreki atas kesempatan ini. Kita berupaya untuk mensosialisasikan ilmu sederhana tapi insya Allah bermanfaat. Mencegah orang tidak mati konyol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira saya tutup. Terima kasih Dr. Hani. Terima kasih Pak Budiono. Terima kasih Pak Pri. Terima kasih Kreki. Sampai ketemu lagi Dr. Budiono. Saya kangen kalau diajar Dr. Budiono. 30 tahun yang lalu bayangkan dokter. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Saya kembalikan kepada panitia. Silakan Mbak Frey.
Baik, terima kasih Dr. April, Dr. Budiono, dan Dr. Hani. Demikian Bapak-Ibu peserta webinar sekalian telah kita saksikan paparan dan diskusi yang sangat menarik dari para narasumber kita pada siang hari ini yang dipimpin oleh moderator kita. Tapi sebelum rangkaian acara ditutup, kami mengundang kembali Bapak Dr. Dr. Supriantoro, spesialis paru Mars, untuk memberikan kata penutup. Kepada Bapak Supriantoro, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Pak April yang sudah memandu acara luar biasa. Para narasumber, Profesor Budiono, saya panggil Profesor aja Pak April, karena dari penampilannya pun sudah Profesor ini. Dulu sempat panjang sih gondrong, tapi mendadak hilang lagi. Juga terima kasih Dr. Hani yang juga sudah menjelaskan secara teknis luar biasa. Moga-moga apa yang dijelaskan bermanfaat untuk Bapak-Ibu semua. Saya tahu juga cukup banyak ini para sejawat yang untuk penyelenggaraan. Sehingga mohon maaf untuk yang dari awam, karena tadi diskusinya sedikit-sedikit juga nyerempet lebih banyak tentang terminologi istilah medis yang mungkin agak sedikit membingungkan. Tapi saya yakin dari penjelasan yang ada tadi, paling tidak Bapak-Ibu punya gambaran apa yang harus dilakukan bila menghadapi korban. Dan kita ketemu lagi 2 minggu yang akan datang dengan aspek kebidanan yang berbeda, yaitu di kandungan dan kebidanan, mungkin juga pada bayi baru lahir. Demikian juga nanti topik-topik yang lain. Untuk seminggu yang akan datang, kita membahas setiap minggu tentang COVID di acara Bibir COVID atau bincang-bincang seputar COVID. Terima kasih semuanya, Pak April, Pak Budiono, Bu Hani. Moga-moga nggak kapok menjadi bagian dari kita, dan saya yakin insya Allah bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Dr. Pri. Salam sehat. Amin, sama-sama. Surabaya masih siap. Masih banyak kasusnya, masih belum turun. Masih mengerikan Surabaya. Salam buat teman-teman di anestesi sana. Bagaimana Mas Tommy kabarnya? Mas Tommy gimana, Mas Tommy? Masih ventilator beliaunya. Kita doakan sama-sama Mas Tommy yang habis kehilangan nyawanya juga. Moga-moga cepat sembuh. Amin. Ya. Amin. Saya masih kontak-kontak sering sama Hardiono, Herdi. Ya. Oke. Ya, baik Bapak Ibu dan peserta webinar yang kami hormati, dengan demikian rangkaian acara kita pada hari ini telah selesai. Kami mewakili panitia sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada para narasumber dan moderator, serta terima kasih kepada seluruh peserta atas partisipasinya dalam acara ini. Semoga acara kegawat daruratan untuk masyarakat awam ini dapat bermanfaat dan memberikan pengetahuan baru kepada kita semua. Sampai jumpa di acara webinar kegawat daruratan ya, dengan topik yang berbeda dan tentunya menarik untuk kita ikuti. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam.
setiap kita dilahirkan berbeda, di mana kelahiran kita bukanlah suatu pilihan. Namun, setiap kita mempunyai kemampuan untuk berdampak dan meninggalkan warisan. Warisan bagi dunia yang seharusnya menjadi lebih baik dengan kehadiran kita. Setiap dari kita punya peran. Ada yang berdiri di barisan depan, ada yang mengatur strategi untuk melawan, ada yang memfasilitasi suatu perjuangan. Semuanya berperan sebagai kesatuan untuk suatu tujuan. Kualitas hidup yang terus membaik di masa depan. Ada yang terus mengusik dalam diri. Pejamkan mata dan dengarkan hati. Biarkan ia berfungsi sebagaimana ia tercipta. Sebuah fungsi sederhana yang begitu berharga, yaitu merasa. Merasakan bahwa hidup itu bukan untuk diri sendiri, bukan sekedar materi. Hidup itu adalah soal kapan dan bagaimana caranya peduli. Menyadari kalau bahagia hadir di saat melihat orang lain tidak lagi bersedih. Hidup itu bukan sekedar simpati, melainkan ikut beraksi. Menjadi bermakna kalau ternyata dirimulah yang mereka cari. Hidup itu peka terhadap tanggung jawab bagi banyak pribadi. Terasa berarti saat kita dipercaya untuk sesuatu yang lebih. Kekuatan itu nyata ketika kita mau peduli karena yakin bahwa tiap kehidupan sungguh berarti. Teruslah hidup memakai hati dan berikan kesan yang membekas pada hidup ini. Jangan berhenti untuk terus merasa, dan sejarahlah yang akan menjadi bukti. At IDS Med, we care with the heart because your life matters. Exclusive protection equipment with the most advanced technology to resist all the viruses has to be number one priority. RespoCare N95 antiviral mask is the answer. This is the most reliable mask for us to be in contact with person on airborne precautions isolation. Its superior fit shape with the best quality of fabrics makes it comfortable to use without causing face skin allergy. RespoCare N95 antiviral mask is the only N95 mask with antiviral property cleared by FDA that it not only absorbs the viruses and bacteria but also inactivates them at one time. It is equipped with 4 layers design that give a maximal protection. The outer layer accelerates the absorption of infected droplets
and brings infected droplet to the second antiviral layer to kill the virus. The third layer is the filtration layer that filtrate particles. The final inner layer consists the function of antifluid, which blocks the infected droplet completely in 5 minutes. With the special hydrophilic plastic coating, the infected droplet will be rapidly absorbed into the outer layer within 5 seconds. A low pH environment swiftly damages proteins and lipids on the surface of airborne viruses. The outer layer carries the viruses into antiviral layer, which contains functional group that mimic the binding of viruses to sialic acid on the surface of mammalian cells. The viruses trapped in this layer and are exposed to high local concentrations of ions, which inactivates the viruses through ionic interactions with proteins and RNA or DNA. Respocare N95 antiviral mask is highly effective against 18 seasonal and pandemic influenza. In addition to influenza viruses, Respocare inactivates a wide range of other pathogens, including Mycobacterium tuberculosis. Respocare N95 antiviral mask is cleared by Food and Drug Administration, FDA, approved by the Institute for Occupational Safety and Health, NIOSH, and registered in Therapeutic Goods Administration, TGA. Respocare N95 antiviral mask protects you and your family.